Virtual, tetapi <tuh>, insya Allah pertemuan ini tidak akan mengurangi kualitas dari apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pasti, bahwa kegiatan ini uh, hasil peroyoan Ini Pak uh, Bayu, hmm. <tuh>, hasil peroyokan ada Gus Durian Peduli, ada ITS, ada UNER, ada UPN Veteran, kemudian ada. <tuh>, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan juga BPBD Kabupaten sidoarjo. Uh, Gus Durian sebagai lembaga kemanusiaan merasa penting untuk terlibat di kegiatan ini mengingat uh, apa ini merupakan ancaman yang cukup serius untuk kemanusiaan. <tuh> Itu yang kenapa kemudian kami dari Gus Durian mau terlibat di kegiatan ini. Sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua khususnya Bapak Insinyur Bayu Haksoro yang mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur yang kebetulan pada hari ini beliau lagi takziah ke Jakarta. Kemudian kepala Badan Geologi Bapak Eko Budi Lelono dan tiga narasumber kita yang akan memaparkan hasil risetnya pada siang hari ini, yaitu Mas Indra Arifianto, Mbak Nur Laila Hayati, dan Mas Aji Pamungkas. Dan juga uh, dua orang guru saya yang akan menjadi pembahas pada siang hari ini, yaitu Mas Andang Bahtiar sama Mas Eko Teguh Paripurno. Dan... Uh, juga Pak Amin Widodo sebagai sesepuh kita di sini. Kemudian yang tak asing juga buat kita, ini tokoh publik di Jawa Timur ini. Orang di pelosok desa saya juga kenal, Mas Suko Widodo. Ini luar biasa ini beliau. Nah, ini kalau melihat dari rentetan nama yang bergabung pada siang hari ini, ini pasti akan jadi diskusi yang luar biasa dan eh, bagi kami yang awam urusan geologi ini akan jadi pembelajaran yang sangat penting khususnya bagi relawan-relawan Gusdurian yang tersebar di berbagai wilayah dan khususnya di Jawa Timur. Semoga eh, dari diskusi siang kita hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa eh, apa? kita lakukan bersama untuk eh, mengantisipasi terjadinya hal-hal hmm. yang buruk yang ditimbulkan oleh uh, penurunan atau amblesan di sidoarjo ini karena uh, sudah bertahun-tahun ini nggak selesai-selesai juga lumpurnya masih terus menyembur dan penurunan tanahnya juga terus terjadi uh, sementara kita masih melihat uh, kesiapan berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga kemanusiaan terkait hal ini juga masih minim karena memang secara pengetahuan kayak kami di Kusturian ini sangat sedikit sekali pengetahuan kami tentang persoalan apa penurunan tanah ini yang kami paham paling penurunan harga gitu-gitu Pak Suko. <laughs> kalau penurunan tanah ini kita baru baru siang ini mau belajar <laughs> gitu terima kasih sekali lagi Semoga ini akan menjadi manfaat untuk kita semua dan manfaat untuk masyarakat di Jawa Timur khususnya di Sidoarjo. Kami atas nama Gusturian bang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dwijo nggak ada ya Pak Dwijo Prawito? Belum mungkin Pak. Belum. Baik, mungkin langsung aja. Ya, Ibu. Jadi langsung Pak berarti langsung, eh, langsung. langsung. Langsung, pinter. Pak Baju mewakili Gubernur, pembicara, pembicara kunci pertama. Oke, siapa? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat bagi kita semua. Dan salam sehat yang mohon maaf mungkin banyak yang saya sebutkan yang saya hormati Ketua Gus Durian Peduli Bapak AA Abdullah Al Kudus ini karena penggagasnya ya hmm. kemudian para narasumber Pak Dwi Prawito ini yang mestinya tahu kondisi karena beliau kalaksa di BPWD Sidoarjo Mungkin belum hadir atau nanti diwakili. Uh, Kemudian Bapak Eko Budi Lono, tadi disebutkan Kepala Geologi ya Pak? Kepala Badan Geologi. Kepala Badan Geologi, mohon maaf. Bapak. Kemudian nah ini Pak Amin Widodo, pakarnya, yang kelihatannya juga ada dari ITS, Pak juga Pak Indra Arifianto, Ibu Nuraila Hayati, ya kalau moderatornya sudah memang tokoh di Jawa Timur, bahkan nasional, Pak Soko Widodo. Ya. Paten. Dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut di webinar ini, tadi sudah diperuluk oleh uh, Pak A.A. bahwa Ibu Gub hari ini memang berangkat ke Jakarta, taksiah ke Bapak Almarhum Menteri Menpan RP Pak Cah Yonolono, dan juga persiapan haji. Mungkin berangkatnya kalau enggak tanggal jam tanggal 4 atau tanggal 5. Nah, beliau mewakilkan ke saya selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Barusan perintahnya pagi tadi. Nah ini kan saya juga heran. Mestinya ini yang ahli eh, bidang yang terkait, eh, dinas yang terkait, dinas Sdm dan Kalaksa Provinsi Jawa Timur, Pak Nurkolis dan Pak Budi Namun nggak apa-apa. Nanti mohon maaf Pak Dujo kalau data-data ini eh, salah atau kurang lengkap, mohon nanti dilengkapi. Uh, tadi sudah disebutkan bahwa oleh Pak AA bahwa fenomena ini masih menarik banyak orang karena dibuka aja monggo. Saya mohon maaf pada uh, mendadak saya buat eh, uh, powerpoint-nya. -power uh, lanjut. Bahwa fenomena lumpur ini baik lumpur panas dan gas dengan volume hampir 100.000 sampai 120.000 meter kubik per hari yang muncul yang terdampak di tiga kecamatan bahwa sekitar ada kecamatan Yabon, kecamatan Porong dan kecamatan Tanggulangin dulu faktor penyebabnya seringkali penyebab lumpur lapindo ini dikaitkan dengan aktivitas PT Lapindo Berantas yang memiliki sumur pengeboran gas sekitar 200 meter dari lokasi semburan lumpur. Ada juga teori yang menyebabkan semburan lumpur Lapindo juga dipengaruhi oleh bencana gempa yang ada di Yogyakarta yang terjadi pada 27 Mei 2006 yang mengakibatkan kerusakan ribuan rumah dan ribuan korban jiwa. Ini nanti mungkin ada ahli lagi yang sekarang ini sudah menemukan dampaknya itu apakah mena, memang benar dua penyebab ini atau dampak juga terkait e, geologi struktur di dalam tanah di Sidoarjo di sana. Karena kenyataannya di Sidoarjo ini e, memang banyak kalau nggak salah beberapa titik itu ada pengeboran gas. Gas buminya memang banyak sekali di sana. Kemudian dampak yang ditimbulkan ada di tiga kecamatan yang sudah saya sebutkan, kemudian ada sekitar rumah pemukiman, pemukiman warga yang mengalami kerusakan dengan rincian sekitar hampir 1.810 rumah, kemudian 18 bangunan sekolah, dua bangunan kantor, yaitu kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo, 30 pabrik, serta 15 masjid dan musola juga terkena dampak dari semburan lumpur. Dari dampak kerusakan ini, di sana kita bisa membaca bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan pemukiman juga kawasan industri. Penurunan tanah yang menyebabkan banjir rob atau banjir rob merupakan bencana alam yang disebabkan karena adanya penurunan muka air tanah yang cukup gratis hingga melewati batas ketinggian muka air laut. Tapi juga mungkin, mungkin alihnya dampak globalisasi rumah kaca atau pemanasan global sehingga itu juga mengakibatkan muka air tanah juga tinggi. Ada penurunan Kemudian mengakibatkan genangan air hujan. Kalau hujan, mungkin kalau musim hujan hampir enam bulan ya, bus AA ini Di sana tergenang. Okay, pak. Biarpun dipompa, tapi air muka tanah juga keluar lagi. Kelihatannya seperti itu. Betul. Okay. Bahkan pernah dulu saya PLT di eh, dinas SDA pinjam untuk Pompa air, tapi tidak bisa mengatasi juga. Bahkan kalau sekolah itu Pak, hampir bulanan, kalau libur ya genangannya, ketinggiannya, bahkan ada yang sampai uh, lama itu 50 cm, mungkin lebih di titik-titik tertentu. Kerusakan infrastruktur juga ambles, membuat infrastruktur berubah posisi selain adanya kerugian. Bangunan terdapat kerugian. Uh, Ekonomi, ekonomi, sosial, budaya juga, sehingga kualitas hidup menurun, adanya bencana banjir serta kenangan air yang terjadi karena akibat penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan kualitas hidup warga yang mengalami bencana tersebut menjadi menurun, menurun ini akibat mungkin drainase saluran tidak bagus sehingga tergenang terus, terus kebutuhan air bersih juga eh, sangat enggak eh, baik, kemudian juga BAB, sehingga pola hidup bersih dan sehat itu tidak eh, tercapai. Saya takut juga di sana juga terjadi, kalau mungkin sudah diteliti oleh Gustirian Peduli ini, ada anak-anak yang stunting kehidupannya seperti itu. pengendalian penurunan tanah ini. Ini saya sok ahli nih, nanti biar pakar-pakarnya. Pengendalian penurunan tanah ini ada penggunaan APT air bawah tanah, membatkan penggunaan air bawah tanah seefisien se mungkin dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan supaya tidak terjadi kekurangan air tanah yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah lebih cepat. Karena rata-rata juga sangat tinggi penurunannya di sana, kemudian juga pengendaliannya dengan membuat sumur resapan merupakan metode pengolahan air tanah dengan cara membuat lubang pada permukaan tanah dengan tujuan untuk menampung air hujan kemudian dialirkan ke air tanah air agar air di dalam tanah tetap terjaga. Kemudian penerapan injeksi air tanah yaitu, injeksi air tanah merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan memasukkan air ke tanah, dengan metode gravitasi, gravitasi ataupun dengan pompa. Dengan menerapkan prinsip ini, maka diharapkan dapat menjaga ketersediaan air di tanah agar tidak terjadi penurunan muka tanah. Ini secara logika, karena semburan juga ada air, juga ada lumpur. Harapan kita ada injeksi ke tanah, ada air, sehingga. Tidak penurunannya tidak uh, cepat keluar dikembalikan lagi prinsipnya seperti itu mungkin nanti ahlinya yang yang bisa menjelaskan kemudian menerapkan prinsip rainwater harvesting yaitu rainwater harvesting adalah metode yang digunakan untuk tujuan untuk mengumpulkan air yang berasal dari air, air hujan yang turun untuk dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi air bersih layak pakai. Ini ada tambahan mungkin bahwa hal, ada dibangun embung-embung di sekitar pemukiman karena pemukiman ini kelihatannya masih banyak pemukiman yang yang di sekitar tiga kecamatan tersebut dengan membuat embung-embung sehingga ditampung air hujan tersebut dan itu bisa eh, kita eh, semacam pengolahan air menjadi air bersih. Ini harapan kita seperti ini. Kemudian penerapan ruang terbuka hijau. Penerapan ruang terbuka hijau ini diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat meningkatkan efisiensi tanah, selain itu diharapkan dapat memberikan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, mengendalikan pembangunan infrastruktur. Bangunan yang dibangun di atas permukaan tanah inilah yang dapat menyebabkan lapisan tanah yang berada di bawah mengalami pemampatan. Sehingga pemampatan itu terjadi karena pengaruh deformasi dari partikel tanah, relokasi partikel serta keluarnya air atau udara dari dalam pori tanah tersebut jadi semakin besar, masa suatu bangunan tersebut, maka tingkat penurunan tanah di wilayah tersebut juga semakin dalam, yaitu pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur. Ini kelihatannya kemungkinan kalau sudah di sana tata ruangnya akan berubah. Kemudian juga akan saya tambah terkait pengendalian perizinan pengeboran gas bumi. Kelihatannya masih berlangsung ini. Itu harus dikendalikan strik terhadap teknologi yang ada yang jangan mengakibkan deformasi tanah. Kemudian juga arah kebijakan Pemprov Jatim dalam mitigasi bencana lumpur Sidoarjo atau Lusi ini, yaitu terkait tata ruangnya, yaitu arah kebijakan mitigasi bencana alam seperti yang terjadi pada bencana geologi lumpur Sidoarjo ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural, di mana mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, fisik seperti membangun tanggul, saluran air atau rambu-rambu pemandu jika terjadi bencana yang tak terken, terkendali. Sedangkan mitigasi non-struktural antara lain meliputi perencanaan tata ruang yang disesuaikan dengan kerentanan wilayah dan memperlakukan peraturan atau law enforcement pembangunan. dalam kegiatan perencanaan tata ruang secara spesial ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta pelindungan fungsi ruang dan percepatan dampak negatif terhadap lingkungan akibat perbuatan ruang dan atau bencana seperti lusi ini. Maka disedesenlah secara fungsi utama kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, di mana kawasan lindung seperti pada area inti letupan lumpur panasnya dibagi menjadi kawasan lindung hayati dan non-hayati. Kawasan lindung non-hayati kita mengenalnya sebagai kawasan lindung geologi atau secara lebih spesifik disebut kawasan cagar alam geologi. Cagar alam geologi inilah yang akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagai kawasan lindung yang kemudian didelinasikan dan dimasukkan di dalam rencana tata ruang wilayah baik RTRW, RTRW Kabupaten Sidoarjo maupun RTRW Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal itu, maka ditetapkanlah kawasan Lusi sebagai kawasan lindung geologi. Ini eh, arah kebijakan Pemprov Jatim. Saya kira demikian Bapak-Ibu eh, apa yang saya sampaikan. Nanti secara teknis mungkin ahlinya mungkin ada penanganan khusus, kemudian kapan toh semburan lumpur ini berhenti. Ada yang ngomong katanya 30 tahun lagi akan berhenti. Ada yang ngomong katanya ini akan menjadi gunung, karena terjadinya gunung hampir seperti bencana Lapindo ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak uh, Baju. Uh, jadi uh, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi uh, masih ada masalah lah di daerah uh, di Sidarjo dan tadi sebenarnya kita lebih khusus ke arah di daerah Tanggul Angin. Mungkin uh, berikutnya ke dari Badan Geologi, apakah sudah ada yang datang? Uh, baik Pak, uh, izin Pak, uh, saya Wawan dari Badan Geologi oh, Mojolali okay. Kepala Badan. Oke, okay. oh siap. Wah, Pak oh, Wawan ya. Yeah. kayak kita pernah wawancara. Iya, Pak. Silakan, ya Pak. Iya. <laughs> eh uh, izin Bapak. Kos. Uh, baik uh, Bapak Ibu uh, yang kami hormati, uh, Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili uh, para narasumber para pembahas, eh, Ketua Gus Durian Peduli, serta panitia yang telah menyelenggarakan webinar hari ini, serta para undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, mohon izin, eh, perkenalkan saya Wawan, mewakili Badan Geologi. Eh, mohon maaf, eh, betulan Kepala Badan hari ini sedang ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, Bapak Ibu, minggu lalu kami mendapat undangan untuk mengisi webinar tentang penurunan tanah Kabupaten Sidoarjo. Kami akan menyampaikan terkait penurunan tanah dan kegiatan penyelidikan penurunan tanah yang telah dilakukan Badan Geologi yang menjadi salah satu tusi dari Badan Geologi. Mungkin izin saya screen. Nah, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, yeah. Ya. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kami akan sampaikan eh, sepintas dari eh, terkait tugas dari Badan Geologi. Eh, Badan Geologi eh, merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Permen Sdm Tahun 15 Tahun 2021. Tentang organisasi dan tata kerja, KSDM Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Adapun susunan organisasi Badan Geologi terdiri dari sekretariat Badan Geologi, pusat sumber daya mineral Batubara, dan panas bumi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, serta Pusat Survei Geologi. Baik, Bapak Ibu, terkait webinar bahasan hari ini untuk penonton slideshow. Slide Belum terlihat, Pak? Belum slideshow. Atau punya aku ya? Silakan, silakan, Pak. Lanjut. Belum, Pak. Belum terlihat. Oh, ya. Terlihat. Sudah, Bapak? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya. mungkin istilah penurunan tanah ini sudah tidak asing bagi kita, Pak. Karena kita sering lihat di media bagaimana penurunan tanah ini menjadi topik hangat saat ini yang menyebabkan bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami dan terdampak bencana penurunan tanah. Eh uh, kami mereview sepintas Pak uh, terkait penurunan tanah. Penurunan tanah itu merupakan fenomena geologi yang disebut. Fenomena. Di ya ini perlu di screen. screen yang lainnya mungkin Pak Selain, share screen-nya yang lainnya. Ini masih di slide show dulu Pak Wawan. Langsung di share screen mungkin share screen yang lain Pak. Screen lain mungkin. Karena masih di PowerPoint nama ya itu. Mungkin seperti ah. yang, ini aja mungkin ya Pak ya? Ya, ya boleh. Baik, eh, uh, izinkan kami mereview sepintas Pak terkait penurunan tanah. Penurunan tanah merupakan fenomena, fenomena geologi yang disebabkan adanya pemampatan di bawah tanah. Fenomena ini berkembang secara perlahan dan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, namun juga menyebabkan perubahan lingkungan dan menyebabkan bencana yang banyak terjadi di kota-kota besar yang umumnya berdiri di atas lapisan sedimen. Yang seperti kita tahu terjadi di Bangkok, Shanghai, dan Tokyo. Namun, namun beberapa dampak yang disebabkan juga penurunan tanah ini telah terjadi di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Demak, Pekalongan, Surabaya, dan kota-kota lainnya yang menyebabkan seperti intrusi air laut, rusaknya infrastruktur, meluasnya banjir rob dan daerah genangan terutama pada musim hujan serta menurunnya kualitas, kualitas hidup masyarakat. Nah, secara genetik penyebab dari penurunan tanah ini kita bisa bagi menjadi dua kelompok yang pertama karena faktor endogenik ini disebabkan oleh faktor alami di dalam bumi. Contohnya terjadinya konsolidasi alami dari lapisan yang belum termampatkan secara sempurna. Kemudian karena proses pelarutan pada batuan karbonat juga bisa karena faktor tektonik. Kemudian penurunan tanah karena faktor eksogenik itu terjadi karena gaya-gaya yang berasal dari permukaan bumi berhubungan dengan energi matahari dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia serta meningkatnya populasi dan kemajuan teknologi. Contohnya yaitu pengambilan fluida dari bawah tanah baik mungkin air atau minyak dan gas bumi serta adanya pembebanan yang dapat mempercepat proses dari pemampatan di bawah bumi. Baik, penurunan tanah merupakan salah satu ancaman yang terjadi dalam waktu relatif lama. Sering juga disebut silent killer. Namun dampaknya cukup luas, yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat. Berdasarkan atlas yang telah diterbitkan badan geologi atas sebaran tanah lunak Indonesia tahun 2019, Potensi penurunan tanah di Indonesia selain terjadi di endapan berumur kuarter yaitu yang tersusun oleh aluvium, endapan danau dan lain-lain juga dapat terjadi pada daerah e, endapan gambut. Selain itu, sebagian besar wilayah yang mengalami dan berpotensi mengalami penurunan tanah umumnya berada di daerah pesisir. E, untuk mengetahui karakter penurunan tanah yang terjadi perlu dilakukan penyelidikan geologi untuk meroleh data kondisi geologi dan potensi penurunan yang terjadi serta dilakukan pemantauan penurunan tanah. Nah, ini merupakan contoh yang telah dilakukan oleh Badan Geologi. Kita membangun patok tetap. Patok ini bertujuan untuk eh, mengetahui nilai penurunan tanah pada kedalaman tertentu. yang dipantau secara berkala sehingga kita mengetahui laju penurunan dan nilai ini nanti bisa menjadi pertimbangan dan penanganan atau kebijakan untuk mitigasi bahaya penurunan tanah. Baik, untuk terkait dengan penurunan tanah di Kabupaten Sidoarjo, kami telah memperoleh laporan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaporkan bahwa terj telah terjadi fenomena penurunan tanah di beberapa lokasi di Kabupaten Sibogyot, di antaranya di kecepatan tanggul angin, yaitu di Desa Banjarsari dan Desa Kedung Banteng, sejak tahun 2019, setiap di setiap musim hujan telah terjadi genangan air dengan durasi yang cukup lama. Hingga lebih dari 20 hari setelah hujan terjadi, dengan ketinggian genangan air yang cukup dalam hingga mencapai 50 cm pada beberapa lokasi. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah bekerja sama dengan e, ITS melakukan kajian meliputi kajian penentuan dengan InSAR, pengukuran GPS geodetik, topografi, pengukuran geolistrik, kemudian melakukan asesmen hidrologi banjir dan asesmen kerugian akibat bencana. Kalau kita lihat secara umum e, kondisi geologi dari Kabupaten Sidoarjo tersusun dari endapan aluvium yang merupakan endapan berumur kuarter yang masih muda. Endapan kuarter ini pada umumnya adalah endapan yang belum terkonsolidasi secara sempurna dengan baik sehingga akan mengalami masih akan mengalami konsolidasi alami. Berdasarkan hasil kajian penurunan tanah dengan satelit penginderaan jauh yang dilakukan oleh LAPAN tahun 2020 selama periode 2015 hingga 2020 menunjukkan daerah timur Selatan dan Tenggara Kabupaten jam merupakan daerah yang mengalami penurunan tanah yang paling besar dengan nilai bervariasi antara 2 hingga 4,3 cm per tahun. Badan Geologi sejak tahun 2000 telah melakukan penyelidikan penurunan tanah di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Demang, dan Surabaya. Terakhir kemarin ke eh, tahun ini, 2022. Pada penyelidikan tahun 2003, eh, penyelidikan perun tanah, badan geologi rencananya akan melaksanakan uh, kegiatan di kota dan kabupaten Pekalongan, kota Semarang, kabupaten Gresik, dan rencana juga akan kita akan melakukan kajian ini di kabupaten Sidoarjo. Uh, eh, kita harapkan uh, rencana kegiatan ini bisa terlaksana dan uh, kami kami berharap bahwa semua pihak yang telah melaksanakan Kajian penurunan tanah di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa berkolaborasi sehingga bisa menjawab faktor penyebab penurunan tanah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan itu mungkin jadi harapan kita semua. Kemudian sebagai penutup dari kami terkait dengan penurunan yang telah terjadi di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya bahwa penyebab penurunan tanah di Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo perlu dikaji lebih mendetil dengan mempertimbangkan kondisi geologi permukaan maupun bawah permukaan. Pengukuran, pemetaan, dan pemantauan penurunan tanah perlu dilakukan untuk menilai bahaya penurunan tanah. Kemudian mitigasi dan adaptasi bahaya penurunan tanah memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Uh, mungkin uh, sekian yang kami dapat sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Pak Wawan uh, jadi uh, apalagi tadi ada janji ada janji sudah ada program misalnya bukan janji program ya saya uh, akan melakukan penelitian di daerah situasi ini sesuatu yang uh, membanggakan yang ditunggu-tunggulah uh, karena Uh, dari Badan Geologi uh, satu-satunya badan yang bisa bisa membuat keputusan ini penyebabnya apa adalah Badan Geologi, bukan dari daerah, bukan dari ITS tapi dari Badan Geologi. Terima kasih sekali Pak Wawan. Baik, mungkin uh, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Mungkin ini bisa ditutup di close dulu. Baik. Jadi uh, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Tapi saya mau memberikan pengantar diskusi penurunan tanah di Gedung Bandeng dan Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin. Jadi kita bisa melihat ini mungkin ada video yang sebenarnya ini sangat sempat viral dan memang harus menjadi perhatian semua orang. Jadi ini SD Banjar Asri. Jadi upacara Jadi video ini yang sempat viral inilah kemudian uh, banyak orang mulai uh, melakukan kajian itu. Uh, jadi uh, diantaranya nanti adalah uh, Indra Arifianto dari uh, uh, yang nanti akan presentasi yang pertama, kemudian yang kedua dari pihak Sidoarjo sendiri. Nah, jadi dia melakukan kajian terkait dengan uh, kondisi. Uh, subsiden yang ada di Banjarasri dan Gedung Bandek. Kemudian yang ketiga nanti dari Pak Haji Pamukas yang akan memberikan gambaran terkait dengan seberapa besar sih kerugian yang terjadi banjir sejak 2019 ini. Nah, mungkin demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Suko Widodo. Dipersilahkan Pak Suko. Uh, terima kasih uh, Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, uh, Yang Mas yang uh, menginspirasi terhadap pikiran-pikiran uh, kerakyatannya dengan filosofi yang selalu uh, berpihak kepada rakyat. Kita terima kasih kepada juga Pak Baju yang mewakili Gubernur punya tensi besar terhadap uh, persoalan rakyat. Uh, peserta hadir semua yang saya hormati pula yang tidak bisa saya sebut satu persatu masalah Sidoarjo saya kira khususnya lumpur memang menjadi masalah yang bukan hanya nasional saya kira internasional di awal tahun 2006 ketika saya dan Mas Amin juga apa ya terlibat dalam proses-proses awal itu memang juga dan selanjutnya begitu mencekam dan kemudian sekarang menjadi hilang dan saya kira sebenarnya bukan bukan apa ya bukan Sekedar hilang. Ini kan perkara yang ada di depan mata. Uh, diskusi ini lebih banyak mencari solusi-solusi dan kita ingin mendengar dari para ahlinya kira-kira tawaran apa yang dilakukan. Uh, ya, diskusi ini tidak hanya ruang tapi nyata yang bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus Mas Amin dan kawan-kawan lakukan karena kalau merujuk pada dasar perundangan macam-macam dalam perdebatan, saya kira kita pakai rujukan pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa wow. Sebenarnya tujuan negara itu adalah, adalah melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jujur saya khawatir memang di tahun mendekat politik, jangan sampai ini juga menjadi konsumsi yang apa yang yang konsumsi pertikaian yang justru nanti substansi menyelamatkan apa, ribuan ratusan ribu orang di sekitar arena itu menjadi terabaikan baik mengawali itu berkenan yang saya mencatat dari Nah, dari uh, instruksi Mas Amin, jadi saya ini sebenarnya nggak tahu nama saya sama dengan Presiden dan Pak Amin ini ya. Ada Presiden Joko Widodo, ada Amin Widodo, <guluh> ada Suko Widodo. Ternyata kami ini lain ibu satu pulau. Nah, <guluh> mengawal itu kita minta Mas Indra ya, yang ada jauh di sana di Arab Saudi, Indra Arisianto yang yang memantik mem 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 awal apa. Uh, uh, Bapak data ini dan saya kira kemudian Mas Amin mengabulkan fakta. Jadi kalau ini ini perkara yang punya perkara sebenarnya Mas Amin dan Mas Indra. Saya yang nambah perkara itu <laughs> di awal nanti mungkin kita pendek-pendek poin-poinnya dan saya kira ini adalah awal yang saya kira tadi Pak Baju terima kasih sudah punya atensi. Ayo duduk bareng itu saya kira. Uh, jawaban yang, yang yang dari semua nanti baik monggo silahkan awal Mas Indra Aristianto mungkin untuk memaparkan apa, pokok pikiran yang ditemukan untuk me, apa, me, apa memada agar kita tahu semua monggo Mas Indra makin diharap makin wajahnya kayak Arab ini ini sih resik saya sudah <laughs> Oke <meng>. Indra Mas Indra silahkan. baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat seluruh peserta webinar semuanya saja perkenalkan nama saya Indra Arifianto saya bekerja sebagai pengajar di teknik geologi UGM dan saat ini sedang melaksanakan tugas belajar di Kaus King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia pada webinar ini saya akan presentasikan penelitian saya dan coba mengelaborasi tentang penurunan muka tanah di area porong dan sekitarnya berdasarkan metode interferometrik satelit apertur radar atau biasa dikenal sebagai metode insar. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang metode insar secara simpelnya. Kalau bapak ibu pernah tahu tentang uh, radar uh, yang sistem navigasi pada pesawat atau kapal selam, sistem kerjanya mirip dengan metode radar tersebut. Jadi ada satelit, namanya sat satelit Sentinel 1 yang mengorbit di uh, atas bumi dan ...dengan periode kurang lebih 3 sampai 2 minggu tergantung lokasinya. Satelit ini menembakkan gelombang radar ke permukaan bumi. Nah, apabila terjadi suatu deformasi atau perubahan pada muka bumi... ...akibat gempa atau akibat gangguan cuaca... ...gelombang radar ini akan terganggu dan berubah fase gelombangnya. Kemudian dari dua pengukuran eh, pada waktu yang berbeda... ...kita bisa eh, menghitung perubahan fase eh, gelombang tersebut. Jadi dari gelombang radar tadi yang dipancarkan... Eh, dan ditangkap ada dua data yaitu data amplitudo dan data fase gelombang nah dari perubahan fase gelombang inilah kita menghitung seberapa besar penurunan atau perubahan dari uh, mukatan tersebut dan dari, uh, satu fase gelombang dari sentinel ini yang ada perubahan warna ini kalau bisa dilihat di sini itu sekitar 28 mm. Jadi kalau kita bisa uh, buat sayatan di sini maka kita bisa tahu uh, total penghitung uh, deformasi atau perubahan elevasi di permukaan tanah pada uh, daerah tersebut. Selanjutnya, uh, studi area yang saya amati, yaitu di area Porong, sekitar uh, cuma 10 kali 10 km. Uh, kenapa? Karena munculnya lumpur gunung api di, di area Porong, Sidoarjo, pada area eksplorasi minyak dan gas bumi yang dipuncul oleh Gempa Bumi 2006 ini, telah menyebabkan penurunan tanah di sekitar area semburan. Awal kemunculannya itu sekitar 100 juta liter lumpur per hari dikeluarkan yang menyebabkan penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun hingga 14,5 meter per tahun. Dan penurunan tanah ini saya hipotesiskan itu masih berlangsung hingga saat ini di mana penurunan tanah menyebabkan kerusakan pada tanggul, bangunan, dan infrastruktur setelah menyebabkan banjir pada setiap musim hujan datang. Selanjutnya, Geomorfologi daerah penelitian sebagian besar merupakan aluvial plain dan coastal plain dari Selat Madura, yang mana elevasi daerah penelitian hanya eh, maksimum 10 meter di atas muka laut, yang sangat rentan terhadap banjir apabila mengalami penurunan muka tanah. serta terdapat juga dua lapangan gas di sekitar area penelitian yaitu eh, lapangan gas Tanggulangin dan lapangan gas munut. Kemudian ini adalah eh, sayatan. ...seismik yang menunjukkan kondisi bawah permukaan di arah penelitian... ...di mana pada sayatan ini bisa kita lihat adanya kolaps struktur... ...yang di sini diinterpretasikan sebagai penurunan tanah kurba... Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada beberapa sumur eksplorasi migas yang migas yang telah dibor dan salah satunya di sini ada sumur sumur tahun satu yang sekarang yaitu produksi gas dan kalau kita lihat eh, kedalamannya cukup dangkal yaitu satu eh, kilometer eh, reservoirnya dan berumur eh, muda yaitu Pleistosen atau kurang lebih sekitar satu juta tahun yang lalu. Kemudian. Eh, masuk ke penurunan muka tanah. Bagaimana proses penurunan muka tanah akibat lumpur terjadi? Jadi, Fukushima 2019 menyebutkan bahwa ada tiga proses yang menyebabkan penurunan tanah terjadi akibat keluarnya lumpur. Yang pertama, yaitu beban dari lumpur yang keluar. Yang kedua, karena menyempitnya jalur keluar dari lumpur akibat kompresi horizontal dan yang terakhir atau yang paling signifikan dan paling dominan adalah akibat volume yang hilang di bawah permukaan. Kemudian, ternyata penurunan tanah juga dapat terjadi aktivitas akibat adanya aktivitas produksi fluida bawah permukaan secara masif dipengaruhi yaitu dipengaruhi oleh aktivitas uh, manusia penurunan ini dapat terjadi uh, apabila memenuhi syarat yaitu yang pertama perubahan tekanan atau produksi fluida secara signifikan menyebabkan turunan tekanan fluida pada reservoir atau aquifer yang kedua Uh, memiliki lapisan reservoir atau aquifer yang cukup tebal, mulai dari puluhan hingga ratusan meter. Kemudian, yang ketiga, lapisan reservoir atau aquifer bersifat lepas atau belum mengalami sementasi dan kompaksi secara sempurna. Yang keempat, lapisan reservoir atau aquifer terdapat pada kedalaman yang cukup dangkal, umumnya kurang dari satu kilometer. Nah, ini adalah beberapa peneliti sebelum Sebelumnya yang uh, menyelidiki juga tentang penurunan muka tanah di area porong. Pertama diawali oleh Abidin dan kawan-kawan tahun 2008 menyimpulkan bahwa penurunan muka tanah yang terjadi di area Lusi cukup signifikan, yaitu sampai 14 meter per tahun di dekat pusat semburan di sini di area uh, pusat semburan yang diperkirakan akan stabil dalam waktu tiga hingga 10 tahun. Kemudian penelitian selanjutnya ah. oleh Da oleh Davis uh, 2011 memprediksi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk semburan untuk keluar uh, dengan debit kurang dari 100 liter per hari kemungkinan akan membutuhkan waktu lebih dari 26 tahun. Kemudian ada juga penelitian dari Yultia dan kawan-kawan tahun 2016 menegaskan bahwa nilai penurunan tanah pada tahun 2008 hingga 2011 itu sudah mulai stabil yaitu di sekitar area Lusi itu sekitar 10 hingga 20 cm per tahun. Kemudian tahun 2016 ada Sirze menghasilkan rata-rata penurunan muka, tan muka tanah di area Lusi dan di area Wunut selama tahun 2006 hingga awal tahun 2011 masing-masing sekitar 8 cm per tahun sampai 5 cm per tahun di area uh, Wunut. Dan yang menariknya lagi Sirze menyebutkan bahwa selain penurunan muka tanah akibat lumpur Sidoarjo, penurunan tanah juga bisa disebabkan oleh produksi gas di lapangan Bunut. Nah, berangkat dari situ kemudian saya menganalisis uh, InSAR di area Sidu uh, di area Lusis ini di mana uh, pengolahan ini saya buat perwaktu sejak uh, Agustus 2019 hingga April 2020 dan apabila kita uh, plot di sini di area Lusi kemudian Tanggulangin dan Munut terhadap waktu uh, kita lihat adanya laju penaikan uh, peningkatan uh, penurunan muka tanah di area Munut dan Tanggulangin dan penurunan laju di uh, daerah Lusi, Di mana total uh, penurunan di area Wunut dan di area uh, Tanggulangin, di Wunut itu sekitar 15 cm sedangkan Tanggulangin 35 cm. Dan uh, ini uh, saya hipotesiskan terjadi karena uh, lapat pada akhir 2019 Lapindo meningkatkan kapasitas produksi di empat lapangan gas ya. yang termasuk Wunut dan Tanggulangin. Kemudian analisis kedua adalah penurunan tanah akibat semburan lusi tersebut kemungkinan akan berhenti atau tidak signifikan lagi setelah tahun uh, 2036 di, di mana ini ada plot dari peneliti-peneliti uh, sebelumnya dan ini adalah uh, hasil uh, plot dari pekerjaan saya. Kemudian uh, masuk ke diskusi, jadi uh, berikutnya adalah kondisi reservoir dari lapangan wunud dan tanggulangin di mana kondisi inilah yang mengakibatkan Mengapa penurunan muka tanah dapat terjadi di lapangan gas di dan tanggulangin apabila uh, fluida diproduksi secara masif? Yang ya, pertama ya, berarti reservoirnya berarti, itu vulkanik plastik berumur Pleistosen dengan kedalaman nah, reservoir ini, yang cukup nah, uh, yang cukup dangkal yaitu sekitar 200 hingga 1 km. Selanjutnya adalah peningkatan porositas sekunder akibat pelarutan mineral menghasilkan porositas yang cukup besar yaitu 25 hingga 35. Uh, persen dan uh, kondisi for, uh, reservoirnya yaitu poorly cemented di mana uh, belum mengalami sementasi secara sempurna dan uh, bila dihitung ketebalan reservoir yaitu sekitar uh, 600 meter secara total dengan tebal uh, bersih yang diproduksi sekitar 400 meter di mana uh, termasuk kategori cukup tebal semua kondisi ini memenuhi kriteria bahwa penurunan tanah sangat mungkin terjadi apabila ada produksi fluida bawah permukaan uh, secara besar-besaran. Kemudian di sini juga ada video yang dikirimkan oleh Pak Amin di uh, oleh warga sekitar. Nah, uh, di sini terdapat gas leakage ya, kira-kira di lokasi yang uh, ada bintangnya ini di mana apabila terjadi penurunan tanah maka retakan-retakan uh, yang telah ada sebelumnya itu bisa menjadi jalur keluar untuk uh, dari gas itu ke permukaan. Selain itu apabila kita lihat dari struktur lapangan uh, tanggulangin dan uh, dari laju pola laju penurunan tanah itu uh, sangatlah mirip uh, bentukan strukturnya menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara penurunan muka tanah dengan aktivitas produksi gas di uh, sekitar area penelitian uh, selanjutnya sampai uh, bagian kesimpulan dan saran jadi selama kurun 2019 hingga 2020 laju penurunan tanah di wilayah porong akibat semburan lumpur menurun secara eksponensial dalam waktu satu tahun sedangkan di area tanggul angin dan munut mengalami peningkatan laju penurunan muka tanah pada akhir tahun 2019 Sudi ini dan sebelumnya uh, mengkonfirmasi dan prediksi bahwa Lucy akan berhenti mengeluarkan lumpur dalam uh, jumlah yang signifikan setelah uh, kurang lebih 30 tahun berdasarkan uh, plot tadi. Selanjutnya gas seepage dan banjir di area porong kemungkinan dapat terjadi karena penurunan muka tanah yang disebabkan karena penurunan di area Lucy juga uh, akibat adanya aktivitas produksi di lapangan gas. <tuh> Sebagai saran yaitu kita perlu melakukan studi terkini terintegrasi mengenai penurunan muka tanah dan geomekanika dari batuan reservoir dari lapangan gas tersebut dan melakukan studi hidrogeologi atau studi geofisika dangkal seperti georadar, geolistrik dalam rangka membuat sumur-sumur resapan di daerah porong dan sekitarnya yang terdampak banjir seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Baju tadi di awal. Mungkin sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup apa ya efektif saya kira Mas Indra ini menarik meskipun hasilnya adalah mungkin karena karena proses eksplorasi itu atau karena apa? Tapi hitungannya 30 tahun kira-kira sebelum melangkah yang lain, saya tanya nyupri. 30 tahun itu sejak kapan mas? Dia menjadi menjadi stabil itu kira-kira? Uh, sejak tadi Pak dari muncul awal uh, pertama dari 2026 itu sekitar 2036an uh, kira-kira seperti itu dari uh, beberapa presi, prediksi sebelumnya juga menyebutkan seperti itu dan setelah saya plot dari penurunan tanah yang terakhir dengan uh, di penurunan tanah di awal kok uh, menunjukkan tren yang sama terus kemudian dari penelitian dengan metode lain dari menghitung volume yang keluar itu juga menunjukkan uh, waktu yang ya kurang lebih uh, segitu. Dan saya Siapa? karena saya tidak ahli sama dengan Gus AA ini kan kita hanya tahunnya penurunan pendapatan aja kalau <laughs> kita kena lagi bikin program apa penurunan, penurunan apa penurunan apa angka pengangguran menurun pada anak cucunya ini kan bahaya juga ini <laughs> baik kita minta Mbak Nur Laila mungkin untuk selanjutnya mereview atau mempresentasikan dan kita ini akan memberikan kesempatan Anda untuk menyampaikan suara. Terima kasih Gus Durian, Pak Amin yang apa ya ini adalah public spare publik yang perkara ini harus dibuka bersama. Sebenarnya saya berharap pada anggota Dewan ada di sini sehingga tahu persis ini loh apa suara yang disuarakan teman-teman di bawah. Silakan Mbak Nur Laila, nah, ini ahli geologi kita cewek Cantik biasanya soal kilo laki -laki itu laki-laki, soal laki-laki itu khusus perempuannya ini geodesi pak geodesi, geodesi. rapatnya ngerti, Pak. Minang aku pakai siap eh, Pak <laughs> Ayu, ba Nur, mau Silakan. kameranya agak kurang turun sehingga baru terlihat matanya saja. nah, huh? ini kan, monggo Mbak Nur silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya izin share screen dulu. Ya, yeah. uh, terima kasih buat bapak ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di mana telah mengikuti webinar ini ya di siang hari di hari Sabtu. Semoga kita bisa punya solusi atau saran terkait keberlanjutan bagaimana monitoring untuk subsidence di wilayah Sidoarjo ini, atau biasanya disebut sebagai penurunan tanah. Nah, sebenarnya Pak Indra tadi sudah menjelaskan dengan sangat detail terkait bagaimana penurunan tanah yang terjadi di Sidoarjo, dan ini juga sama. Saya juga menggunakan teknik INSAR untuk bisa mendeteksi, ya, berapa kuantitatif dari... Penurunan tanah yang terjadi di Sidoarjo ini, jadi yang digunakan eh, Pak Indra tadi secara detail eh, menggambarkan teknologi apa. Nah, di sini teknologi yang kita gunakan adalah satelit radar, dan karena mengapa bisa memonitor sampai beberapa tahun, karena dia akan mengorbit kembali di wilayah yang sama, dan alhamdulillah eh, Sidoarjo juga akan selalu terkena dalam eh, sapuan dari teknologi insert atau satelit radar ini. Nah, um, karena tadi teori sudah sedikit disampaikan oleh Pak Indra, jadi saya langsung saja ke hasilnya biar mempersingkat waktu. Nah, ini bisa kita lihat dari animasi uh, subsidence yang terjadi di wilayah Sidoarjo. Ada tiga zona yang memang sangat meresahkan. Yang pertama tentu saja di wilayah Lusi itu sendiri, lalu juga ada di wilayah Pesawahan yang tadi Pak Indra bilang di wilayah mulut dan yang... Paling eh, sekarang jadi viral yang Pak Amin tadi bilang terkait eh, banjir itu adalah Tanggulangin khususnya di Desa Kedung, Banteng, dan Banjar Asri. Nah, kalau kita langsung lihat ya, titik eh, apa subsidence yang terjadi? Time series ya, eh, penurunannya itu bisa terlihat. Penurunannya itu sebenarnya terjadi yang paling drastis atau ekstrim, istilahnya ya, itu pada kuartil kedua tahun 2018 langsung eksponensial seperti yang dijelaskan oleh Pak Indra tadi. Nah ini yang menjadi um, sesuatu yang menarik sebenarnya ya, mengapa pada tahun 2018 dia tiba-tiba langsung um, turun dan akhirnya menjadi viral, salah satunya tadi banjir sampai tahun ini. Nah di pesawahan juga seperti itu sebenarnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan, tapi memang tidak se-ekstrim yang terjadi di Tanggulangin dua-duanya atau di Wilusi sama-sama gawat karena uh, dilihat dari monitoring ini sampai sekarang masih continue masih berlanjut penurunannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, um, um, memfokuskan ke wilayah yang tadi viral banjir yaitu di daerah Tanggulangin, memang secara kuantitatif kita lihat Perhitungan dari monitoring satelit radar tersebut, dari tahun 2018 sampai 2021, itu memang ada wilayah yang sangat terdampak akan dengan subsidence ini, yaitu yang di tengah ini, di daerah Kedung Banteng dan Banjar Asri. Ini penurunannya sampai 60 cm, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau rumah kita ada di sana dan itu turun 60 cm, dan kalau ada. Hujan ya yang tadi Pak Indra sebutkan juga, karena cuma 10, uh, meter dari permukaan laut, tentu saja akan menggenangi. Salah satunya juga ada uh, tadi sekolah yang juga tergenang diakibatkan oleh dampak subsidence ini. Nah, ini kalau kita modelkan ya uh, dari wilayah Tanggulangin tadi, jadi saya fokusnya di sini uh, memberikan model tiga dimensi untuk wilayah Tanggulangin. Di desa Kedung Banteng dan Banjar Asri, memang sekarang dua desa itu sangat memprihatinkan, karena secara topografi atau secara um, permukaan dasar tanahnya, ya, itu sudah menjadi suatu area yang berupa cekungan atau depresi sehingga um, dari tim hidrologi e, te, apa, ITS bekerja sama dengan teknik geofisika PWK dan dari saya sendiri teknik geomatika ITS e, di situ bisa terlihat bahwa dampak dari subsidensi ini ada terjadi pendangkalan sungai. Nah jadi e, tentu saja kalau kita orang awam ya e, pendangkalan sungai terjadi kalau terjadi e, hujan maka aliran juga akan menjadi tidak eh, tidak bisa mengalir secara normal sehingga ada terjadi istilahnya genangan yang terus-menerus dan di berita juga sering sekali terdengar genangan itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, ini eh, salah satu dokumentasi ya yang kita lakukan di wilayah eh, Kudung Banteng dan Banjar Asri tersebut dan memang Dampaknya itu sudah sangat terlihat jelas. Salah satunya di wilayah yang merah ini yang saya bilang turun 60 cm itu rumah tinggal setengahnya aja. Jadi kalau kita masuk ke dalam pintu rumahnya ya itu cuma tinggal bagaimana ini. Kalau saya mungkin bisa masuk ya, tapi kalau yang tinggi harus menduk sekali ini. Dan ini sangat jelas terlihat bagaimana kerusakan yang terjadi di dua desa ini dan ini uh, yang sebelum dan yang sesudah. Jadi tahun 2019 masih awal-awal terjadi subsidence. Uh, kenaikan maksud saya sungai di depannya itu uh, dia itu apa ya? cuman sekitaran masih di bawah pagarnya. Namun pas kita langsung ke lapangan itu udah naik, udah sudah sampai di atas pagar. Ini di wilayah yang dekat tadi yang penurunan eh, 60 cm. Tidak hanya di daerah yang eh, 60 cm di luar ring terdalam yang tadi 30 cm, eh, 10 cm itu juga sudah ada nampak eh, nampak dari eh bukti ya, bukti terjadi eh subsidence di desa ini dan memang paling terluar yang mendekati ke arah korong ya itu juga sudah beberapa bangunan itu terjadi ada retakan tapi memang untuk masalah retakan ini kita juga masih perlu evaluasi ya apakah retakan ini terjadi karena memang struktur bangunannya atau memang efek dari penurunan tanah ini penurunan tanah ini nah dan ini dampaknya secara langsung kalau kita hitung hanya di wilayah yang terjadi ekstrem penurunan tanah yang dari 40 cm sampai 60 cm itu ada 308 bangunan. Nah mungkin nanti setelah ini Pak Aji ya eh, akan bisa mendiskusikan berapa kalau kita konversikan ke duit. Jadi eh, kalau kita konversikan ke duit kan lebih ini lagi ya lebih memprihatinkan lagi gitu bangunan ini eh, sangat terdampak dan tidak hanya itu kalau kita lihat dari ring sampai terluar di dua, di dua desa ini ditanggulangin itu ada totalnya 2011 bangunan jadi sangat memprihatinkan masyarakat yang terdampak dari penurunan tanah ini. Nah, selain dari penelitian yang telah dilakukan oleh ITS, kita juga bekerja sama dengan Universitas Tiba, Pak Profesor Josafat ya. Mereka beliau juga memberikan kontribusi di wilayah Sidoarjo ini dan sudah juga mulai tahun 2006 ketika lucy itu terjadi sampai 2020 melakukan observasi menggunakan satelit radar yang punyanya Jepang, memang di wilayah A, B, dan C ini sudah turun, khususnya di wilayah A itu turun hampir satu meter, tapi wilayah B dan C itu sekitar setengah meteran lebih. Jadi hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh ITS ya. Dan ini yang memang sangat dikonsen sekali ya, memang ada beberapa um, akibat dari penurunan tanah yang tadi juga sudah disampaikan. Banjir yang terus-menerus terjadi sampai sekarang, dan ini memang juga sudah uh, diverifikasi ya, dengan data subsiden, data penurunan tanah yang memang sampai sekarang juga penurunan tanahnya masih terjadi. Nah, kesimpulannya bagaimana? Memang di sini uh, tadi Pak Indra sudah menjelaskan sangat detail, sebenarnya terkait apa penyebabnya dan memang sekarang fokusnya itu kebanyakan ke dari pengambilan fluida dari tadi dari Badan Geologi Pak Wawan juga menjelaskan ada mungkin uh, pengambilan gas bumi ataupun beban bangunan dan sebagainya tetapi Pak Indra sudah memberikan uh, penelitian yang lebih detail bahwa ada korelasi ya hubungan yang positif dengan pengambilan gas bumi yang ada di wilayah tersebut, namun ada juga beberapa beberapa kajian yang lain. Mungkin bisa saja juga pengaruh dari aliran lumpur Sidoarjo itu sendiri, dan bisa saja penyebabnya ini sebenarnya gabungan dari berbagai faktor. Jadi, saran dari Pak... Uh, 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 Indra tadi yang terkait bagaimana kita harus benar-benar mengkaji secara dalam struktur bawahnya dari surface yang ada di warga itu untuk mengetahui reservoirnya apakah sudah memang benar-benar ada kaitan dengan gas bumi atau juga ada pengaruh dari tetangganya yaitu silusi tadi yang memang sudah ada di hari tahun 2006. Nah cukup sekian pemaparan dari saya terima kasih banyak saya kembalikan lagi ke Pak Moderator Pak Sukowidodo nih maturnuwun sekali. Hmm. Hey, makasih apa Mbak Nurlela. Saya kira menarik ya, ada uh, titik yang sama antara antara yang disampaikan apa ya uh, disampaikan Mas uh, Indra sama Mbak Nurlela, apa yang terjadi di bawah situ terjadi. Nanti mungkin lebih Tapi kalau uner bergabung dalam konteks sama kesehatan ya kesehatan karena pasti fluida macam-macam berakibat kita nggak tahu jangka panjangnya itu big thanks mbak Nur Laila dan kita akan apa ya ini kan kalau yang terakhir itu namanya pamungkas yang kita mau keluar kira-kira kunci sebelum kita diskusi berkenan mas aji pamungkas untuk pamungkas, pamungkas kenapa pamungkas nanti eh, biar kita eh, suka-suka bahagia dan di dengan penuh keaminan kira-kira gitu. Mas Haji, monggo mengkasi pikiran-pikiran ya untuk tentang untuk ekonomiknya ini yang dengan warga ini apa kita nggak tahu yang terjadi kan sudah kan dari satelit tadi terus dari atas bawah kita lihat. Monggo Mas Haji, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Uh, tadi dua pembicara tadi lebih banyak di geologi dan geofisika, geomatika ya. Kita sama Pak Sukowi ya. Uh, kita di penurunan harga ya <laughs> dan dampak dari apa kegiatan-kegiatan uh, yang terjadi ataupun aktivitas-aktivitas yang uh, fenomena alam yang terjadi. Kalau uh, kalau politisi yang paling ditakutkan adalah penurunan suara, mas. Penurunan suara. <laughs> ya. kalau masih penurunan nilai, pak. <laughs> saya izin share screen, Pak Supo dan Bapak dan Ibu lainnya. Ya, di sini saya ingin mengkaji ya Bapak dan Ibu uh, terkait dengan apa dampak banjir, gitu ya? Karena tadi, beberapa informasi kita dapatkan, penurunan tanah ini menimbulkan banjir. Ya, disinyalir, tentunya disinyalir memberikan dampak banjir, atau minimal memperburuk banjir yang ada di wilayah Kendung Banteng dan Banjar Asri dan uh, kami kebetulan uh, saya di mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim ITS dan uh, kemudian juga backgroundnya di urban planning Bapak dan Ibu sehingga kita mengkaji dampak terhadap uh, perbukiman seperti apa dampak itu dan bagaimana kita bisa memvaluasi supaya bisa memberikan gambaran real uh, dampak dari uh, banjir ini terhadap kehidupan uh, masyarakat di sana di akhir bagian saya akan menjelaskan sedikit tentang ide permukiman tangguh banjir, bapak dan ibu. Sampun terlihat ya ininya apa saya, saya screen saya bapak dan ibu. Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih Pak Amir. Ya, di MKPI kita menyelenggarakan S2 Mitigasi Resiko Bencana di ITS. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik mengikuti perkuliahan, monggo bisa registrasi ke Mitigasi Resiko Bencana program S2 kami. di Masuklah, Asko, saya duduk di paling belakang pokoknya <laughs> sedikit iklan bapak Ma dan ibu ya. Iya, iya, iya. Uh, baik uh, kita masuk ke dapat berjir pada pemukiman uh, dan ini adalah metode kami melakukan ada yang melalui proses wawancara dan juga ada yang melalui survei sekunder ya melalui data bps, monografi desa maupun kita survei ke dinas-dinas dinas di uh, di eh Pemkab Ciduarjo Bapak dan Ibu. Ini proses datanya. Kemudian gambaran umum lokasi di sana saya pikir tidak perlu kita jelaskan lebih detail ya. Ada beberapa RT dari total di Desa Kedung Banteng ya, ada 4 RT, oh, maaf, 5 RT, RT 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian di Desa Banjarsari yang terendam banjir itu RT 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, dan 11, Bapak dan Ibu. Ini versi data 2021, karena memang kami ke lapangan uh, tahun 2021. Ini kondisi di lingkungan setempat, Bapak dan Ibu, uh, banjir ini memang berbulan-bulan, tidak hanya beberapa hari saja atau beberapa minggu, tapi berbulan-bulan. Kemudian kami telah melakukan survei di sana, Bapak dan Ibu, kepada 298 orang, diasumsikan ini mewakili kakak masing-masing, dan dari 298 responden tersebut kita olah analisa dan ada sekitar 202 bangunan yang kosong waktu itu tidak bisa kita temui penduduknya bisa jadi karena memang sudah tidak ditempati Bapak dan Ibu uh, oleh karena itu kita membuat semacam interferensi dari data 298 ini kepada 202 bangunan kosong jadi ini titik-titik lokasi yang kita survei yang bangunan yang diasumsikan juga kita tandai jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran representatifnya dari survei yang kami lakukan. Kemudian, penilaian kerusakan maupun kerugian ini, Bapak dan Ibu, ada sumber khususnya, yaitu di modul pengkajian kebutuhan pasca bencana ataupun jitu pasna di BNPB, Bapak dan Ibu, teman-teman di BPBD, provinsi, maupun kabupaten/kota, sangat familiar dengan metode ini sehingga kita merefer juga pada metode yang sama. Jadi ada beberapa sektor yang kita nilai yaitu sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan juga lintas sektor. Kemudian untuk kerusakan bangunan Bapak dan Ibu, di sini kita merumuskan ada untuk rumus kerusakan, tingkat kerusakan dikali harga bangunan dikali luas bangunan. Dan ini adalah checklist yang mengikuti panduan dari Citu Pasna checklist berdasarkan data observasi kita di masing-masing bangunan. Kemudian kita juga melihat pada apa sektor ekonomi ya seperti ini rumusnya luas bangunan atau lahan dikali tingkat kerusakan dikali harga bangunan atau hasil produksi setiap panen. Di sana ada sektor perdagangan, ada sektor pertanian Bapak Ibu ya. Uh, di perdagangan kita lihat uh, total yang bisa kita nilai ya 3,35 uh, 3,35 uh, miliar uh, untuk sektor subsektor petani ini tidak bisa kita nilai waktu itu ya. Kemudian untuk kerusakan uh, sektor sosial di sini ada sarana kesehatan, sarana pendidikan dan peribadatan dengan total 15,7 M dengan metode yang kita bisa sampaikan di dalam tabel ini Bapak dan Ibu. Kemudian sektor permukiman ya Bapak dan Ibu 53,6 miliar ya dengan kita melihat masing-masing bangunan dengan persentase kerusakannya ya dengan berdasarkan karakteristik yang kita amati di lapangan. Kemudian untuk lintas sektor Bapak dan Ibu di sini ada lintas sektor lebih banyak di kantor desa sebetulnya di sana juga mengalami kerusakan 426 juta dan perhitungan ini lebih kepada perhitungan pada tahun berjalan ya pada tahun 2021 saja. Sehingga di sana kita bisa menilai total kerusakannya sebesar 73 miliar Bapak dan Ibu untuk tahun 2021. Kemudian untuk kerugian ya, kerusakan berbeda dengan kerugian, kerugian yang bisa jadi akan mengalami kehilangan gitu ya, kehilangan terus-menerus ya. Kehilangan nilai keekonomian yang terus-menerus di sana kalau kita dari sisi pendapatan Bapak dan Ibu untuk sektor ekonomi di sini kita mendapatkan angka 1,8 miliar. Jadi di sini ada sektor pertanian yang kehilangan berproduksi gitu ya. Jadi ketika ada banjir tidak bisa menanam padi, kemudian tidak bisa panen juga dan ini kita konversikan nilainya dengan perhitungan di dalam tabel ini dan dan kita bisa mendapatkan nilai 1,8 miliar dalam satu tahunnya. Kemudian untuk sektor permukiman karena tadi di gambarnya Laila, ada rumah yang setengahnya gitu turun dan ini mengakibatkan ada proses pembiayaan peninggian Bapak dan Ibu memastikan ini bisa apa bisa berfungsi secara apa ya rumah itu masih fungsional gitu ya walaupun dalam tanda kutip dengan terpaksa sehingga biaya ataupun kerugian yang harus di apa dikeluarkan saat melakukan peninggian ini sebesar 11,3 miliar kemudian untuk sektor infrastruktur kerugiannya supaya infrastrukturnya masih berjalan ini dari beberapa dari dinas ya wawancara dengan kepala desa kita bisa mendapatkan 13,7 miliar sehingga total kerugiannya adalah 26,3 miliar Bapak dan Ibu. Dan kalau kita gabungkan ini menjadi 99,4 miliar. Kalau misalnya kita berandai-andai Bapak dan Ibu sekitar 65% ataupun 65 miliar ini ditanggung oleh individu. Dan kalau kita bagi dalam konteks kakaknya, gitu, Bapak dan Ibu itu sekitar 130 juta rupiah per kakak gitu ya sebagai perbandingannya total APBD tahun 2021 kabupaten sidoarjo 5,3 triliun dengan total seluruh kakaknya gitu ya dan itu kalau dibagi dibagi dengan jumlah seluruh kakaknya angkanya menjadi 9,3 juta rupiah sebetulnya alokasi APBD-nya per per individu per kakak di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan uh, mereka saat ini menanggung 130 juta rupiah uh, per kakaknya. Jadi jumlah ini cukup jauh dibandingkan dengan kemampuan daerah untuk bisa mengcover, merecover uh, uh, biaya kerusakan dan kerugian yang terjadi. Selain itu juga kita memberikan semacam ulasan ya terkait dengan gangguan akses atau fungsi akibat banjir dan kira-kira aspirasi masyarakat seperti apa ini saya pikir sangat diminati oleh studi-studi studi sosial ya Pak Supo. Di sektor ekonomi kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini ya dengan adanya banjir 66 persen itu mengalami kesulitan untuk bekerja Bapak dan Ibu. Jadi saat tidak bisa bekerja saat terjadinya banjir. Kemudian di sektor ekonomi relatif lebih banyak meninggikan bangunan usaha dari apa dari aspirasi yang ada mencoba usaha lain kemudian buka usaha lagi yang sama membersihkan warung gitu ya pindah lokasi toko bagi yang memungkinkan gitu ya dan ini mereka menjadi salah satu upaya gitu ya terutama kegiatan-kegiatan di sektor perdagangan jasa masih relatif ada upaya-upaya uh, lain gitu ya untuk bisa menangani banjir saat ini yang, yang menarik adalah di sektor pertanian, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat. Uh, font yang paling besar adalah dibiarkan saja. Ini bisa menggambarkan bagaimana putus asanya mereka, gitu ya, untuk bisa menghandle uh, kejadian banjir di sana. Jadi, relatif sudah, uh, ini apa? Sudah, sudah putus asa lah, ya. Ada yang uh, punya semangat dijadikan tambak, gitu ya, jadi tadinya sawah, kemudian diingin dijadikan tambak kemudian lebih meminta solusi ke pemerintah, meminta solusi ke PT Lapindo, dan seterusnya. Jadi aspirasi ini cukup menyentuh hati Bapak dan Ibu, ya, terutama di sektor pertanian. Sektor sosial ini juga menurut saya perlu menjadi pertimbang apa menjadi perhatian kita bersama jadi nggak bisa ngaji bingung nyebrangnya bagaimana gitu ya ini salah satu ungkapan dari warga yang saya pikir perlu kita perhatikan perlu kita cermati ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Untuk sektor sosial, layanan kesehatan menjadi hal yang paling penting di sana ya. Kemudian sekolah daring tadi juga sekolahnya kebanjiran terus yang di videonya Pak Amin, sekolah daring juga menjadi salah satu alternatif. Tidak hanya pada saat pandemi ini Bapak dan Ibu. Di sektor infrastruktur Bapak dan Ibu banyak apa? banyak akses aksesibilitas yang rusak dan tergenang Bapak dan Ibu sehingga itu menyulitkan warga untuk beraktivitas normal dan harapannya peninggian jalan ada air bersih gitu ya tandon bantuan air bersih jalan alternatif pembangunan tanggul gitu ini menjadi harapan dari masyarakat di sana untuk bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah di sini bisa pemerintah kabupaten pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena skalanya sudah relatif melebihi kemampuan dari pemerintah kabupaten Ya sektor permukiman kita bisa lihat seperti ini Bapak dan Ibu peninggian bangunan mulai mulai melakukan perbaikan atap pemasangan uh, ubin gitu ya mengganti barang rusak peninggian halaman dan seterusnya Bapak dan Ibu ya yang sifatnya memang hanya bisa dilakukan oleh individu-individu kakak di sana Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu melihat kondisi seperti ini kami menyarankan gitu ya untuk segera menangani permukiman ini sehingga menjadi permukiman tangguh bencana Bapak dan Ibu. Di sini apa yang dimaksud dengan tangguh atau resilience ini Bapak dan Ibu, kita bisa melihat minimal ada tiga kata kunci. Mereka harus bisa menyerap men absorb gitu ya atau menyerap kejutan-kejutan kayak misalnya Uh, apa Kejadian penurunan ini tidak mengakibatkan mereka stres, dan seterusnya. Kemudian, mereka harus bisa pulih kembali, bouncing back, kemudian mereka harus bisa belajar dan beradaptasi untuk bencana-bencana uh, uh, berikutnya. Ini adalah gambaran permukiman tangguh yang saat ini masih jauh, gitu ya, jauh uh, menjadi karakteristik permukiman di gedung banteng maupun Banjar Asri. Ini adalah tindakan-tindakan tahapan-tahapan tindakannya dan menurut kami dengan kondisi saat ini masih di fase kedaruratan gitu Bapak dan Ibu, berarti kita harus fokus juga untuk menyediakan infrastruktur kedaruratannya. Sekilas saja Bapak dan Ibu karena hari ini lebih banyak di dampak bencana banjir tersebut, tapi kami sebetulnya ada satu slide khusus, satu set set khusus gitu ya untuk kebutuhan infrastruktur kedaruratan apa saja yang di di apa perlu dilakukan ataupun di disediakan di dua desa tersebut. Jadi ini beberapa infrastruktur kedaruratan yang saya pikir harus menjadi fokus kita semua gitu ya untuk menyediakan di sana. Jadi rasanya kalau setiap kunjungan kebencanaan ada pembagian mie instan dan seterusnya, foto-foto dan seterusnya gitu membawa nasi bungkus dan seterusnya. Saya pikir itu membantu bisa jadi tapi tidak membantu mereka secara menyeluruh sehingga menurut kami perlu ada penyediaan infrastruktur kedaulatan sebagaimana dia di dalam list uh, di slide tersebut. Demikian uh, paparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji benar-benar memungkasi karena sudah tadi dilihat Mas Haji dari udara, laut, darat yang belum dari kepolisian kelihatannya dari semua seni ini yang menarik uh, begitu lengkapnya uh, data yang diberikan uh, efeknya dan tidak mungkin uh, teman-teman diselesaikan kan dalam satu menurut saya ya ini Mas Aci, tidak bisa infrastruktur saja efeknya juga banyak jadi kita perlu uh, ngobrolkan ke pusat uh, studi transformasi sosial dan pembangunan di Pasca undang tadi saya sudah WA Pak Dekan dan akan mengundang uh, masalah ini tentu minta uh, Teman-teman, Durian -teman hadir biar doanya nanti makbul. Oke, okay. baik. Teman-teman, kita akan teruskan. Kita mohon ini pembahas kunci yang saya kira punya pengalaman luar biasa, jadi Selat Rutan. Kalau jadwal yang diberikan kepada saya adalah Padang, Mas Teguh, dan terakhir nanti Pak Amin Winter, karena Pak Amin yang mengakhiri. Karena sesuai lagu, "Kau yang Mulai", maka "Kau yang Mengakhiri", Pak Amin nanti baik Pak Adang silakan Bapak waktu untuk Bapak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya tertarik sekali dengan presentasi terutama yang terakhir tadi. Saya Andang Bahtiar di sini mewakili saya sendiri adalah Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Dan energi terbarukan. Walaupun background saya geologi, tapi saya sudah jadi sekjen ini sudah tujuh tahun di Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Dan uh, sorry. Uh, dan terakhir, kalau nggak salah, Bu Kofifa itu juga termasuk salah satu dari ketua yang ya ketua umumnya adalah Pak Ridwan Kamil. Dan ketua-ketua lainnya Bu Kofifa, kemudian juga ada uh, Gubernur Rio di situ, dan Gubernur Papua. Jadi, selebihnya adalah Bupati-bupati dan sebagainya. Dewan Pembinaannya Pak Ganjar. Itu sejak tahun 2020. Tapi asosiasi ini didirikan sejak tahun 2002. Sorry, sejak tahun 2000 di mana Undang-Undang Otonomi -Undang Daerah mulai diadakan dan daerah mendapatkan bagi hasil migas. Nah, ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama langsung, yang terakhir tadi itu, yang yang background saya sebagai uh, Sekjen Asosiasi yaitu terkait dengan kerugian yang ada di Gedung Banteng dan Banjar Asri. Uh, tapi sebelumnya, sebelum saya bahas kerugian dalam konteks uh, tadi, saya baca kalau nggak salah hampir 99,4 miliar gitu ya. Kemudian itu semua diakibatkan oleh penurunan tanah, banjir hanya ada di Gedung Banteng dan Banjar Asri. Kami di Asosiasi Daerah Penghasil Migas itu memonitor pendapatan tiap tahun migas untuk daerah-daerah penghasil termasuk Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo itu hanya dapat, tadi dikatakan sekian mungkin 3 atau 4 triliun saya lupa atau 5 triliun kalau nggak salah APBD. Tapi 5, dari berapa Pak Aji tadi itu Pak ,3, Pak 5,3 Pak. 5,3 triliun. Itu salah satunya dari APBD itu uh, adalah bagi hasil migas. Yes. Dan bagi hasil migasnya, itu saya ingin tunjukkan di sini. Uh, kalau boleh saya bagi hasil migasnya itu si Doarjo itu uh, untuk sorry, ini dari gasnya, itu uh, dapatnya 22 miliar tahun 2021. Terus tahun 2020 2 miliar. Tahun sebelumnya 15 miliar. 5 miliar, 4 miliar, 4 miliar itu itu dari gasnya segitu. Dan itu udah termasuk pembagian dari Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur itu punya pembagian sendiri yang dia dapat dari mil 4 sampai mil 12 itu dibagi ke semua daerah juga itu udah termasuk pembagian dari situ. Kalau anda lihat hasil gas khusus dari Lapindo itu menurun, jadi menurun. MMBTU-nya menurun. Tapi ini malahan naik karena apa? Karena sidoarjo juga dapat dari daerah-daerah yang misalnya di, apa namanya, yang diklaim oleh provinsi, yaitu misalnya di, di Selat Madura itu kan banyak daerahnya Santos, Haski dan sebagainya ada di situ kan. Produksi dari situ juga dibagi sebagian buat eh, buat kabupaten sidoarjo sehingga ketika punyanya lapindo ini menurun, anda bisa lihat ini menyuruh, tetapi mereka dapat lebih banyak 22 miliar gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat ini ini produksi lapindo, oh sorry produksi lapindo ini eh, naik terus baru turun ini ini naik turun kayak gitu jadi kelihatan betul bahwa ya rata-rata sih. Eh, dan kalau kita lihat tadi itu kan mulai tanggul angin atau wunut eh, tanggul angin terutama produksi mulai 2019 terus langsung ngedrop lagi kan. Jadi kalau di situ terlihat bahwa ini ada lonjakan produksi sampai 15 miliar setelah itu, sorry, produksi sampai 5 mmbtu, 5.000 mmbtu atau 5 juta sorry, setelah itu di sini dapat maksimum, setelah itu drop ya seperti biasa karena karena reservoirnya mungkin langsung decline gitu. Jadi secara umum saya ingin membandingkan angka Pak Aji tadi itu kerugian 99,4 m kalau ini diakibatkan oleh migas produksi dari bawah bumi itu yang terus menerus dan kita tahu tadi dari grafiknya eh, uh, Arif maupun grafiknya Mbak siapa tadi itu dari geodesi Nurlela. Mbak Nurlela itu ada uh, ada koinsidensi dari uh, produk apa namanya grafik si penurunan tanah mulai 2018-19 langsung langsung uh, mengalami eksponensial tadi itu yang tadinya biasa saja artinya kemungkinan besar kemungkinan besar itu berhubungan dengan uh, produksi migas. Nah kalau mau dibandingkan langsung dengan Hasil yang didapatkan dari Migasi Duarjo itu. Ya, nggak ada apa-apanya kerugian itu. Apalagi tadi itu sebenarnya saya mau nanya Pak Aji juga, bahwa kebutuhan infrastruktur kedaruratan aja. Berapa sih, tadi belum dihitung misalnya pompa yang dari BPBD itu, berapa itu operasionalnya misalnya kan. Terus nggak eh, tahu, berapa yang di, dikeluarkan oleh BPBD, nggak tahu dari provinsi maupun dari kabupaten, di situ mesti dihitung juga. Karena di sini kalau benerin ini pendapatan dari tahunan gitu ya, itu bisa dibandingkan secara ini. Jadi kalau yang 94, 99 miliar tadi, itu mungkin bisa dibayar dengan eh, satu atau dua tahun lah di sini. Tetapi yang tiap tahun terus-menerus kedaruratannya dilakukan, itu nggak make sense itu dengan pendapatan yang ada. Poin saya ini langsung karena masih hangat angka-angka tadi itu, itu, bahwa kalau ini memang diakibatkan oleh uh, produksi migas yang ada di situ, nggak cocok gitu loh kerugiannya yang dengan yang didapat oleh Kabupaten Sidoarjo. Ini bagian dari 5 triliun tadi itu cuma 22 miliar atau 2 miliar atau rata-rata saya anggap 5 miliar lah. Anda bisa lihat ini kan Lapindo ini. Ini gasnya ini 5 miliaran. Ini cuma ada tambahan kemarin 15 miliar karena mulai produksi di apa, Tanggulangin dan sebagainya. Nah, untuk itu makanya kita harus lihat ke pertanyaan nomor satu. Ini benar Pak, diakibatkan oleh oleh produksi migas gitu. Kalau urusan Lusi Lumpur Lapindo yang sejak 2006 semua tahulah kontroversi itu akhirnya diselesaikan secara politik bahwa ya udahlah kalau gitu dengan berbagai macam apa namanya pertempuran yang ada di scientific gitu ya yang orang-orang dari luar negeri juga mengetawain semua kita gitu tapi akhirnya diputuskan secara politik bahkan ada di DPR maka diputuskannya juga pada waktu itu dengan saksi-saksi yang apa namanya hanya diundang yang ikut mengaminkan bahwa ya itu bencana alam biasa aja lah sehingga udah diputus gitu aja akhirnya pemerintah bertanggung jawab kemudian ada sebagian yang lapindo utang dan sebagainya. Ini sensitif memang, makanya tadi ada yang mengatakan ini menjelang 2024 sensitif dan saya nggak melihat ini semua dilakukan di analisis ini. Ke nomor satu adalah benar nggak ini diakibatkan oleh oil and gas operation. Tadi hanya disinggung Arif sedikit, disinggung Nur Laila sedikit. Kenapa? Karena tidak ada data dari migas satupun yang masuk di analisis dua orang itu tadi. Dan ini juga akan balik lagi ke tahun 2006 sampai 2010, di mana pertentangan antara data yang dipakai itu, yang harusnya migas itu masuk di sini, harusnya dijen migas diundang. Harusnya SKK migas diundang juga. Kalau memang ini analisisnya tadi, dua kesimpulan Nurlela sama Arief mengatakan ini ada yang kemungkinan karena pengambilan migas dari situ. Wakil pemerintah ada ESDM, namanya Mas Wawan dari Badan Geologi. Tapi, seperti biasa, badan geologi hanya, ya, ini bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, gitu. Tapi, dua data yang penting yang dipegang oleh kawan-kawan dari ITS maupun dari uh, ARIF tadi itu, itu menunjukkan ada kemungkinan lebih besar kecenderungannya, bahkan kalau mau dikatakan, hipotesa awalnya sih migas, oleh karena itu, dalam penelitian harus dilibatkan. Melibatkan migas ini sangat sensitif tetapi kalau mau dilihat sensitivitasnya dari segi pembiayaan misalnya, mereka mengatakan migas itu penting karena pendapatan dan sebagainya itu pendapatannya cuma segini jadi kalau memang itu misalnya salah satu tadi Pak Baju mengatakan ya kita coba rekayasa gimana kalau benar ini karena migas diproduksi nggak usah direkayasa hentikan dulu migasnya coba kita lihat gitu tapi mau nggak sacrifice kita Sidoarjo mau nggak Bukoviva mau nggak atau Menteri SDM mau enggak? Lapindo mau nggak? Ini dihentikan dulu, melihat. sampai lima tahun, apakah itu terjadi lagi subsiden di situ? Ini banjir ini baru terjadi sekitar tiga empat tahun terakhir. Mungkin ada efek dari Lucy, tetapi jelas-jelas kok tadi itu dari Pak Yosafaat, dari paper-paper yang ada di dua Nurlela maupun Arif tadi, jelas ada ada tiga titik besar itu titik eh, apa namanya titik pesawahan yaitu Wunut dan itu lapangan gas titik eh, eh, Banjar Panji sorry titik eh, Banjar Asri Gedung Banteng yaitu lapangan langit, dan itu dua lapangan produksi semua dan Lusi yang sudah sejak 2006. Kalau kita lihat papernya Pak Yosafat itu jelas dikatakan bahwa daerah dua yang satu eh, Wunut maupun pesawahan, sorry pesawahan maupun Banjar Banjar Asri Gedung Banteng itu bukan sejak 2006, tapi baru-baru aja terakhir kayak gitu. Nah ini yang saya lihat kurang tajamnya, ya ini baru awal ya, Mas Sukowidodo, Mas Amin dan kawan-kawan yang lain. Ini tapi tolong nantinya juga kita ini akan berhadapan dengan sesuatu yang hampir sama dengan kasus dulu Lucy besarnya. Ya kita harus pakai data oil and gas. Jadi seperti tadi, itu dikatakan, ini sejak diproduksi, profil produksinya di lapangan Wunut sama Tanggulangin bisa nggak didapatkan. Ini demi kepentingan rakyat, ini ada Gus Durian dan sebagainya di sini. Tolong, itu hal yang sensitif karena di situ kita tahulah Bakri dan sebagainya, ada apa namanya pemilu dan sebagainya. Tetapi saya lihat secara saintifik, ini belum lengkap gitu loh, bahkan ketika... Ini merekomendasikan penelitian lagi, penelitian lagi, penelitian lagi. Saya lihat sih kita bermain-main di eufemisme dari apa namanya? Akademisi gitu ya yang batal kita tahu bahwasanya ada data penting di situ yang harus masuk, data migas. Coba sekarang saya usulkan karena saya membahas, jadi pembahas ini, mari kita sama-sama lewat Gus Durian, lewat Jawa Timur juga kita lengkapi ini once and for all dengan data migas dan kita lihat harusnya data-data itu bisa available untuk kepentingan rakyat banyak. Seperti juga pada itu 2006-2010 dulu saya termasuk salah satu yang ingin buka lah itu semua data di sana. Nah, dari situ terus ya terbuka, semua orang bisa masuk, tapi ya tolong dilakukan atas nama Lapindo karena masih punya data di situ terus kalau perlu datang ke kantornya Lapindo terus kalau mau publikasi harus pakai izin Lapindo ya dan kita tahu kasusnya salah satunya salah satu profesor yang publikasi akhirnya di di ban lah atau diperingatkan oleh Lapindo nggak boleh begini nggak boleh begitu jadi ini saya ingatkan dari awal saya buka saja jadi ini masalahnya saya juga bukan menuduh ini karena migas gitu ya tetapi salah satu sudah jelas secara saintifik ditunjukkan Penyebabnya adalah migas dan dan ada asumsi-asumsi awal yang dari plot-plot eksponensial tadi menunjukkan bahwa lo ini dimulai dari 2018-2019 sebelumnya mah banjirnya nggak gitu gitu banget atau atau nggak ada kerugian itu gitu loh Nah ini harusnya ditindaklanjuti secara tajam gitu bahwa oke okay, kalau gitu gabung dengan migas gitu datanya ya jangan malu-malu ini udah terjadi empat tahun lima tahun rakyat sengsara terus dulu kita terus masih bermain-main dengan efemisme sopan-sopanan kayak gini yang takut dengan kasus politiknya gitu kita nggak bisa ngorbanin rakyat banyak hanya karena kita takut dengan efek politiknya saya pikir itu tambahan dari saya terima kasih menarik ini padang ini seneng saya gimana nih saya kira ini menambah energi kita bahwa mari katakan sejujurnya daripada ada lumpur di antara kita itu menarik juga saya nanti data mikas menjadi penting karena uh, gak cocok cari cari Mas Sandang. Benar sih saya saya ngitung kita harus buat sebuah, sebuah keputusan yang kira-kira segera, segera, urgensinya luar biasa Pak Baik uh, saya mencatat semua dan saya apa ya setiap katanya Mas Sandang tadi kan sangat, sangat 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 bernilai saya catat dan kita minta Pak teguh Pak Mas teguh ya. kita ini teguh. Terima dulu, kasih. Rinsip, Mas. Tidak, Oke, okay, Mas. Yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagai bagian yang uh, pembahas terakhir sebelum Pak Kalaksa, saya mengamini untuk upaya moratorium. Itu dulu aja. Oke. Dari moratorium itu barangkali kita bisa hitung-hitungan. Bahwa kerugiannya 90 miliar, dapat pemdanya hanya 94 miliar, 4 miliar, tapi yang nggak tahu kita untungnya perusahaan itu berapa miliar, kira-kira lebih nggak buat ngonkosi eh, kerugian. Nah, sebenarnya kalau kita mau telusuri kehadiran mereka itu kan bukan tiba-tiba, tapi -tiba. sebuah kebijakan politik pembangunan yang ada pada level pusat maupun provinsi daerah, sehingga eh, ada eksplorasi migas, pembuangan migas. Nah, yang mungkin ketika awal, sebagaimana rasinya, tidak pernah didesain, diskenariokan, dikontingensikan risikonya yang ada. Hingga hampir di semua rencana proyek di Indonesia, dan contohnya menarik kan? sudah jelas ada di situ risiko penurunan tanah itu nggak terhitung nggak terukur yang seolah-olah nggak akan ada sehingga nggak pernah dihitung juga dalam skenario ekonomi kerugian warga. Nah kalau sudah di, ada seperti ini selain juga buat menyelesaikan masalah di gedung banteng dan banyasi itu juga perlu melihat digunakan untuk cara berpikir ke tempat-tempat lain risiko pembangunan atau risiko bencana ekologis yang ada jadi jangan sampai kasus ini digunakan untuk menyelesaikan kasus ini tidak untuk yang lain Sebagian yang mana lapigo juga tidak digunakan untuk membaca risiko bencana ekologis atau pembangunan yang lain nah sepakat tentunya kebutuhan transparansi Hitung-hitungan, karena pada dasarnya, alasan uh, kenapa uh, eksploitasi migas dilakukan di sana adalah untuk sejahtera rakyat, untuk perlindungan, dan macam-macam. Ketika potensi ini terjadi, yaitu yang harus dilakukan, jujur, buka-bukaan uh, di sini, banyak teman-teman yang tahu proses uh, mulai eksplorasi, eksploitasi, dan untung ekonomi dari sisi. <tuh> apa, perusahaan maupun kerugian dari sisi warga yang terbaca dan eh, itu menjadi menarik. Nah, bahwa kerja-kerja yang harus dijawab ketika yang dilakukan, apakah eh, pilihannya kembali mencoba karena zonanya juga tidak tidak apa satu yang sama ada yang merah kuning hijau begitu bisa telah cek ulang, apakah di masing-masing itu dampak yang kita nggak pernah tahu. Oleh warga itu, sebenarnya dia tolak, atau dia juga masih hitung-hitung, atau malah mungkin diterima dengan alternatif-alternatifnya. Nah, karena itu perlu kita membuat alternatif. Oke, mana yang diurus secara darurat? Mana yang diurus upaya-upaya mitigasi dan/atau dicegah, bukan hanya di gedung banteng dan banjaras, bahkan di tempat-tempat lain. Kalau mau diperluas juga bukan hanya di urusan migas, tapi juga urusan tambang yang lain. Bagaimana ketika warga di sekitar atau di daerah itu menjadi bemper pembayar risiko atas keuntungan? perusahaan. Nah, praktek baik ini bisa dilanjutkan. Tentu kalau kita lihat mungkin kegagalan keandang atas telah bindu, dan moga-moga nggak nggak terjadi gitu, karena ini lebih apa lebih apa lebih terbuka. Nanti kita bersama-sama melakukan melakukan berkomitmen bareng-bareng. Untungnya mungkin nanti sebenarnya eh, pelaku di sana itu eh, perusahaan swasta, atau perusahaan BUMN yang mungkin sifatnya akan berbeda. Jadi kita perlu eh, baca lebih detail. Eh, sementara ya mari kita sepakat untuk mengatur saya dan setelah itu kita hitung-hitung agar jelas jangan sampai warga eh, jadi temper untuk menjawab risiko sementara pihak lain menerima keuntungan sekali lagi eh, saya pikir eh, bukan hanya 4 M yang bisa digunakan tapi ada di angka yang belum bisa kita buka yang bisa digunakan untuk mengembalikan atau menjawab permasalahan uh, gedung dan banyak Yang dua, semoga-moga ini biar jadi contoh bagaimana kita menyelesaikan kasus tempat lain. Demikian Mas Suko, terima kasih. Terima kasih Mas Teguh, lagi di kampus UPN Jogja ini. Iya Mas. Lama saya enggak nyari kopi klotok kesana sama menikmati. Mas, nunggu nanti. merapat. Tunggu Mas Amin insaf lah ngajak saya. Baik teman-teman kita dalam, tapi Siapa yang sebenarnya menderita Yang paling disalah-salahkan dari semua ini adalah Ada orang yang BNS lah Sama dengan kita yang pegawai Nolongso sekali dari BPBD Yang harus Mau tahu yang paling di depan Sekarang menghadapi masyarakat Mas Amin boleh ada wakil dari BPBD mungkin dari Sidoarjo Atau uh, Jawa Timur Mas Amin Dari Sidoarjo ada Pak Yudi Mas Yudi mungkin bisa, ini ini mungkin. Ya, Mas Yudi mungkin bisa curhat di tempat orang-orang hebat ini. Adakah bisa monitor Mas Yudi atau merekam saja Mas Yudi mungkin ada disampaikan. Ini sungguh ini ya, setelah kita sangat terbuka dan untuk kita dan untuk kebaikan semuanya. Tidak ada niatan apapun dari dari apa ya, dari webinar misalnya menyalah-nyalahkan. Kita sedang mencari solusi yang terbaik bagi Lucy itu. Tapi sebelum nanti ada sudah ada Mas An, Mas Judika. <laughs> Oke. Kalau ini Pak Dwi siapa kah? Oke eh, baik Pak Amin nunggu mas. Ada kayaknya. kadang-kadang ya. apa apa apa, apa anu juga takut juga ya PNS itu. Kecuali Pak Amin pegawai neng swasta. Monggo Pak Amin mereview dari semua. Jadi eh, karena kan Pak Amin ini apa ya eh, apa ya yang yang sudah menyeret eh, Mas Teguh, menyeret Mas Haji, mengajak Nurila yang sabtu-sabtu harusnya di mal harus berada di sini. Jadi Pak Amin apa ini maksudnya dengan kondisi? Kita harus tahu. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik eh, 1428 yang mengatakan bahwa rakyat berhak tahu. Jadi kewajiban bagi badan publik eh, untuk memberikan informasi publik dan harapan mereka bisa mengatur masa depannya. Termasuk alam yang saya kira, ini saya pun juga belajar ya. Belajar bahwa kita ini kita ini negeri yang penuh bencana, tetapi kadang-kadang BBBD juga tidak serius dilakukan. Siapa tahu dengan pikiran uh, di tanggal apa satu dua Juli ini bisa ini hari geologinya hari apa ya? Tak hari geologi nasional belum ada ya. Belum. <tuk> 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 Dan ini siapa tahu nanti ada mas teguh yang mengusulkan dari Jogja ini kan biar kita tetap teguh gitu loh, Mas Amin ya. Oke, monggo Mas Amin. Waktu ada. Baik, uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ini nah. jadi uh, jadi so, jadi semua tadi sudah kelihatan semua Sebetulnya sudah nggak perlu diomongin. jadi semua sudah uh, terlihat dengan jelas uh, dan uh, seperti awal tadi bahwa ini sayangnya data tadi itu uh, kalau di pemerintahan itu tidak ada gunanya karena kita bukan orang-orang yang menentukan ini penyebabnya apa. Bukan. Enggak ngefek itu. Nah, yang bisa menentukan itu adalah dari badan geologi tadi. Jadi kita sangat berharap tadi badan geologi, tadi saya lihat penelitiannya baru 2023. Ya. Wah, sesuai lah. Bahaya. Mestinya kita sangat berharap tadi badan geologi itu segera melakukan penelitian itu dan segera diambil keputusan mau apa kita begitu karena tadi kan sudah kelihatan ada rumah tinggal separuh upacara uh, seperti itu masa kita masih harus menunggu yang lebih dan data juga jelas menunjukkan bahwa penurunan masih ada nah, kita mengharapkan kalau tadi semoga ini yang di dari Jawa Timur masih ada atau dari BPD, atau siapapun nah, ini waktunya untuk melakukan monitoring secara terus-menerus di daerah itu apakah penurunan masih terjadi apa enggak. Jadi kita semua jadi tahu bahwa ini ini belum berhenti dan ini masih berbahaya. Tapi sangat diharapkan karena ini harus yang menentukan nanti. Jadi Badan Geologi, Badan Geologi yang harus melakukan. Sehingga ini nanti keputusannya jelas. Kalau dari kita dari ITS dari masyarakat ecek ecek itu tidak ada gunanya kayak ini seperti itu jadi uh, ya Mas, amin ya pak Bap, ITS itu bukan masyarakat ecek ecek pak <laughs> nah, datanya kayak gitu itu bukan ecek ecek pak itu harus di, <laughs> di, dimainkan itu sorry sorry <laughs> saya enggak? saya terganggu sekali dengan aku merasa saya cek jadi, Aku dari Jawa Timur ITS dianda PCC main ini ah. suntikannya vaksinnya Mas Sandang ini biar membatamin makin ano, sip. Jadi apa yang kita lakukan mengirim surat ke Gubernur juga ngevet. Ini itu kan waduh ini ITS itu di mata para pejabat itu kayak apa? Wah semuanya kalau mau berjalan sendiri ya nanti ya rame dengan secara horizontal tadi wah jadi uh, saya nggak tahu ini nanti bagaimana kita uh, harapkan nanti dan kita siap uh, dari ITS untuk me istilahnya me elaborate semuanya uh, untuk bisa me uh, apa, segera melakukan uh, uh, action untuk uh, mencegah ini semua kalau bisa segera mencegahnya jadi uh, ini saya nggak tahu uh, darurat tadi itu memang sudah harus waktunya ini yang disebut darurat. Menurut saya seperti itu. Kira-kira begitu Pak Suko. Monggo, Assalamualaikum. Ini Pak Amin dah nyerah nih dah, darurat speechless ya. Jadi jadi gini, Pak, oh. saya mewakili keluarga Widodo. Pak Amin ini sudah dah lama mengeluh sampai Terus aku kudu kira-kira gitu. Maka, uh, uh, maka itulah kita ngotak uh, Mas Teguh, Mas teman-teman, uh, Pak -teman, Orang, Saji dan Panjenengan untuk bisa melakukan itu. Ada dua hal yang saya kira menarik dari apa, uh, Mas uh, tidak apa tadi uh, menurut saya bahwa ada ada semacam mana ya Mas Teguh tadi kan bilang muratorium dan pandang uh, kalau perlu dihentikan dan sebagainya tetapi tentu harus kita bijak berada di tengah-tengah dan bisa begitu saja. Tetapi kecepatan itu menjadi penting. Rakyat hmm. harus diselamatkan, usaha pun juga harus diselamatkan, karena dia pasti memberikan memberikan kontribusi. Nah kan posisi kan negara yang menentukan. Maka saya sepakat tadi kalau misalnya migas jajak bicara SKK itu saya kira lebih formal Mas Amin ya dilakukan. Mena Tawung ini juga pokoknya Sums kita ketemu dan kerelaan Mas Haji Mbak Nurul buat data-data Mas Indra terutama menangkap itu. Tapi memang apa ya saya kira ini partisipasi bagus dari masyarakat untuk melakukan itu. Tapi saya meminta Mas Sandang lagi mungkin ini karena perlu ya Mas Sandang mungkin kira-kira menurut uh, Panjenengan kira-kira apa yang bisa kita lakukan uh, dengan uh, posisi seperti uh, berdasar data-data itu? Mungkin bisa rekomendasi yang ditawarkan Mas Sandang. Monggo Mas Sandang ditunggu Jawa Timur ini. Ya, eh, terima kasih. Eh, sebelumnya saya juga sudah share itu tadi ada yang minta data. Eh, saya sudah share data bagi hasil migasnya Sidoarjo, Jawa Timur, kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Itu sebenarnya data terbuka semua juga kebetulan asosiasi kami itu ngumpulin itu gedung, ngumpulin itu semua. Itu ada semua dari eh, departemen keuangan maupun dari apa namanya? Dijen Migas gitu. Karena tupoksi kami juga menyediakan data-data itu untuk anggota, nah, jadi Jawa Timur juga anggota dan ketua juga Bukoviva, Sidoarjo juga. Jadi ya mudah-mudahan itu manfaat dan itu saya share langsung supaya wartawan, masyarakat dan sebagainya tahu itu angka-angka itu ya itulah yang diperoleh dari migas kita di sana. Ya menurut kok gak cocok gitu dengan kerugian yang yang ada. Kalau gitu. kalau bener itu karena migas gitu loh. Jadi jadi ini ini penting sekali dan tadi pertanyaannya Mas Eko Teguh, keuntungannya Lapindo berapa gitu. Nah ini ini juga uh, sebenarnya bisa itu datanya bisa di ini kan kita lihat aja di websitenya EMP gitu dari Lapindo berapa setiap tahun itu kelihatan sekali. Cuman ya perlu getu juga untuk melihat itu. Jadi kalau mau sebenarnya Mas Aji Pamungkas tadi itu meluaskan evaluasi itu ke ke kayak gitu. Jadi kajian-kajian bukan ece-ece ini kalau ITS nih menurut saya sih. Ya ini ilmiah semuanya datanya ada gitu ya. Jadi itu jadi data saya share dan saya harap juga semua kawan-kawan di sini share dengan masyarakat juga. Jadi, udah saatnya masyarakat melek dengan scientific data yang udah jelas kok gitu. Kalau masyarakat tahu semua makin pinter ya kita nggak bisa dibodohi oleh DPR dengan keputusan ini gempa bumi lah, bencana alam dan sebagainya. Jadi tahulah walaupun apa namanya kita saatnya keterbukaan sains itu jangan terlalu muluk-muluk gitu ya aja di situnya kayak gimana terus angkanya kayak gimana itu ya yang pertama yang kedua tadi masuk kok kayak gimana nih seterusnya menurut saya sih ya itu tadi either mau moratorium atau atau apa tapi libatkan migas ya dari sini resmi aja udah dan kalau mau resmi karena justru kenapa ini ke Bukoviva, ke provinsi karena udah jadi di Komando tertinggi Jawa Timur yeah. dalam konteks masyarakat dan dari sini saya harap Pak Baju itu ya, sebagai sebagai wakilnya Bu Kofifa nantinya mohon hasil dari ini juga rekomendasi dituliskan salah satunya adalah ya komandannya nih Jawa Timur minta ini secara resmi misalnya ke Migas ke Dijen Migas ke SKK Migas mari kita lanjutkan pakai data migas soalnya belum dites di situ hmm. ini hanya sepihak gitu pakai data mari dibuka lagi bukan data lapindo semburan lumpur banjar panji lagi bukan tapi apa data yang ada di tanggul angin data yang ada di wunut data produksinya data sumurnya kapan dia mulai produksi berapa besar dan itu dimatchkan dengan grafik-grafik itu jadi jadi saintifik ilmiah gitu loh jadi nanti juga misalnya kalau mau badan gul itu yang pertama. Jadi dilibatkan migas lewat siapa? Ya lewat karena ini sudah kita sudah pasrah bongkoan sama Bu Kofifa karena diundang juga di sini dan dia merupakan ya apa komandan kita lewat Pak Baju. Ya udah lewat mereka suratnya sebagai sebagai apa namanya gubernur Jawa Timur dan sebagai ketua salah satu ketua asosiasi daerah penghasil migas. Karena ini akan menjadi contoh daerah penghasil migas yang lain bahwa eh hey, dampak ke masyarakat itu harus diperhitungkan loh dalam keekonomian dan bagi hasil itu itu penting itu itu yang pertama yang kedua itu menurut saya badan geologi ini tadi sudah sudah oke lah badan geologi sering terlibat di hal, -hal kayak gini. cuman seringkali badan geologi itu memang dalam tanda kutip mas mas wawan ya seringkali bahkan di internal badan geologi dengan lemigas dengan SKK dengan Dijen Migas dengan Pusdatin itu enggak kadang-kadang susah ngomong. Dan ini saya dan apalagi tadi itu sudah dihimbau oleh Pak Amin ini penelitian masih nanti 2023 dan sebagainya. Ini masyarakat sudah makin tenggelam tapi penelitian enggak jalan-jalan karena dana dan sebagainya. Ya benar Pak Amin bahwasanya ya nanti penelitiannya badan geologi yang yang mengkoordinir sebagai syarat sah gitu ya walaupun ada 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 si ITS segala macam yang punya data ITS kok banyak anak-anak pasti ada di situ semua cuman badan geologi harus gerak dan itu siapa yang minta Bu Kofifa juga minta ke Sdm supaya badan geologi pada saat yang sama bergerak di situ untuk menyelamat bukan menyelamatkan masyarakat menyelamatkan atau memverifikasi semua informasi saintifik yang ada dari Pak Arif tadi dari Bu uh, Nurfoli apa nanti dari Yudesi tadi plus tambah data baru itu yang kedua jadi Badan Geologi tetap harus harus maju ini ada ada proyek khusus untuk itu Bu Kofifa kirim surat juga untuk itu gitu terus yang ketiga ya itu tadi yang saya katakan uh, apa namanya Mas Eko Teguh Paripurno dan juga Mas uh, Aji tadi sudah menyinggung soal kedaruratan ini. Dan kedaruratan ini harus benar-benar dihitung. Ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan ITS sendiri atau bersama-sama dengan BPBD. Kedaruratan ini butuh duit berapa gitu ya. Terus apakah cocok ini kalau terus-menerus kalau misalnya memang ini ada hipotesa disebabkan oleh migas, apakah cocok ini terus diteruskan atau moratorium dulu deh. Itu angka-angka sudah kita berikan. Jadi tinggal ditambahi kedaruratan berapa sih biayanya itu dibikin analisis sedikit terus baru keluar cocok nggak kalau ini moratorium dua tahun dulu atau tiga tahun dulu sementara dipelajari jadi tiga hal ini perlu kita lakukan ini jadi yang pertama tadi itu kirim surat untuk melibatkan migas dari buku Yang kedua kirim surat dari buku Provinsi Jawa Timur menunjukkan urgensinya badan geologi turun supaya dananya ada khusus dan itu penting buat sekian ribu masyarakat di sana. Yang ketiga adalah untuk menuju ke moratorium kita harus uh, bikin analisis uh, cost and benefit itu tadi sehingga nanti lagi-lagi juga dari Bu Kofifa juga sebagai pimpinan tertinggi di sini ya untuk ini loh kami usul moratorium karena nggak cocok begini-begini begini jadi kita lihat sementara di studi lima tahun di moratorium jadi kita tahu apa yang terjadi di situ kira-kira itu usulan saya Mas Suko mudah-mudahan bisa di, dicatat ya makasih Mas Sandang nih sudah sapa welo-welo saya kira Mas Amin sebagai penjaga alam Jawa Timur dan sekitarnya Mas Salim Mas Amin jadi bapak ini kan dukun bukan tapi juga politisi bukan <laughs> melihat ini kan melihat melihat saya kira penting ya saya pelajari setiap katanya apa Mas Sandang ini kan memperkuat bahwa ini sudah saatnya kita untuk terbuka open dan sebagainya. Nah saya akan buka diskusi ini bagi teman-teman. Kalau kesimpulannya jelas ya, tinggal seperti yang disampaikan Mas Sandang itu sebagai apa bentuk rekomendasi usul oh, saya sih usul itu. Tapi kita meminta apa ya meminta apa teman-teman yang ingin menyampaikan kira-kira apa yang apa, bisa dilakukan saya lihat ini ada beberapa uh, uh, teman mungkin berikan usulan-usulan untuk melengkapi agar kita mewujudkan keadilan terhadap uh, terhadap semua pihak uh, dari uh, peristiwa ini uh, silahkan mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan mungkin atau barangkali dari Gus AA, Mas Kyai AA, mungkin ada ada sesuatu yang yang anda ingin sampaikan dengan uh, data data tadi dan siapapun silahkan nanti anda langsung masuk aja. Monggo. Oke, okay, Matur Nun, Mas. Uh, mungkin kita dahulukan ini ya, Mas. Yang banyak pertanyaan di chat okay. ya. tuh banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab, tapi Uh, ketika saya kemarin menyebar tentang apa flyer tentang kegiatan ini ada beberapa orang yang komplain juga. Kenapa harus pakai istilah lusi? Kenapa bukan lumpur lapindo? Kalau uh, lumpur Sidoarjo seolah-olah yang bersalah ini masyarakat. <laughs> ini juga yang sensitif kayak gitu juga banyak, Mas. Iya, yeah, yeah, yeah. Saya pikir itu dulu uh, karena pertanyaannya juga cukup banyak dan beragam. Matur nuwun. Kata-kata Lucy, ya, maunya lumpur itu, ya, lumpur-lumpur Lapindo itu, ya. Jadi, memang kita ini bener, ngapain dulu ada film "Bernapas dalam Lumpur" itu bikin sesak saja. Ada ini Mbak Laila, mungkin Mbak Nur Laila, mungkin ada yang disampaikan Mbak Nur Laila ini pertanyaannya atau sudah baca Nur Laila. Oh, ya. sudah ada beberapa yang saya DM. Oke oke oke. Bisa dibaca silakan. Mbak Nur untuk di, 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 di disampaikan Mbak Nur juga sama-sama saya ikut semua orang dengar. Saya silakan. Oh, soalnya saya kira wanang lumpur ya urusannya perempuan juga nih Mbak Silakan Mbak <gulah> <Perbuat. gulah> Lumpur buat wajah Pak kalau saya tahu. Iya. <gulah> <gulah> ya. Jadi um, kalau dari Geodesia atau Geomatika sendiri ya sebenarnya Um, untuk penyebabnya sendiri ini memang agak kita tidak bisa juga ya membilangkan memang menyalahkan uh, tadi pak uh, pak Anding Bahtiar bilang bahwa ya harganya tadi sebenarnya jadi defisit ya antara yang uh, pendapatan sama yang dihitung oleh Pak Aji gitu. Nah kenapa dipertahankan gitu? Dan tetapi ini juga masih ibaratnya apa ya pendapat dari korelasi uh, nilai penurunan tanah dengan yang tadi disampaikan Pak uh, Arifin juga dan mungkin dari uh, statistika migas. Nah, um, saya kurang tahu juga apakah moratorium itu mungkin akan sangat susah bisa dilakukan ya karena pasti ada beberapa um, apa ya ibannya tahap-tahap bisa sampai ke morat, monatorium dan bentu, belum tentu juga bisa di, dibilang bahwa tadi Pak Amin bilang uh, pemerintah bilang bahwa ini ada hubungannya dengan yang migas gitu jadi um, di sini mungkin kalau dari segi saya akan sangat bagus kalau misalnya nanti dari pihak migas membuka data per titik-titiknya uh, dari apa sumur bornya gas tadi itu berapa misalnya dalam Uh, kurun waktu dari tahun 2017 ya yang masih ibaratnya di Dewa Desa ini uh, belum ada terlihat penurunan yang um, signifikan lalu sampai tahun sekarang masih signifikan kalau misalnya ada data yang memang benar-benar um, diberikan gitu ke ITS ataupun ke Uner dan uh, universitas yang bagian penelitian itu akan sangat bagus gitu untuk bisa menggabungkan data tersebut dan ini tentunya rekomendasinya akan lebih solid karena daripada hanya uh, saya bilang secara general uh, ada produksi gas di wilayah sidoarjo tetapi kalau kita sudah lihat per titik dan disambungkan nanti hasilnya dengan data penurunan tanah tersebut uh, tentu lebih solid dan tentunya juga dari Badan Geologi akan lebih bisa memberikan rekomendasi ya ke pemerintah pusat bahwa memang ada uh, hubungan kalau misalnya terjadi memang ada ini ya ada korelasi yang positif di titik-titik sumur gas yang ditanggulamin tersebut nah itu uh, kalau dari segi saya sebagai teknis ya buat uh, Penelitian dari Sidoarjo ini, nah yang kedua, mungkin kalau bukan, saya bukan orang geologi atau geofisika, ten hanya dari segi kuantifikasi, pengukuran, penurunan tanah ini. Mungkin tadi juga dari bawah itu memang harus benar-benar dilihat ke Pak Indra, udah bilang tadi sekitar satu kilometer. Nah, apakah ada alternatif lain juga, misalnya dalam pengoboran itu, dari segi bidang geologi atau geofisika yang membuat? Penurunan tanah itu tidak semakin ekstrim, gitu. Apakah ada teknik khusus yang bisa dilakukan yang bisa kita rekomendasikan juga, sehingga uh, hal ini bisa dikurangi dan masyarakat juga tentunya bisa mendapatkan dampak yang positif. Misalnya, tidak ada lagi penurunan tanah. Jadi, kalau ada rekonstruksi yang Pak Aji sebutkan tadi, uh, itu tidak ditambah lagi dengan beban-beban yang terjadi akibat penurunan tanah ini, gitu. Jadi, dari segi hidrologi juga, misalnya, ada melakukan apa? menambah pompa air dan sebagainya bisa berjalan gitu skenarionya tanpa ada skenario tambahan dari penurunan tanah itu sendiri. dari saya cukup itu bapak-bapak dan mungkin ada ibu-ibu juga di sini, gitu, motor Yes, begin dengan soal perempuan ya. Saya bayangkan misalnya tadi soal yang dilakukan apa Mas Aji tadi kan misalnya pengajian tidak bisa itu. Karena itu uh, Mas uh, AA nanti kita kumpul lagi di FGD, di uh, apa, pusat Suri Transformasi uh, sosial dan pembangunan di UMR nanti kita akan undang syukur-syukur uh, Mas apa, Mas Andang dan Mas Teguh bisa tilik uh, ke Surabaya itu sambil jalan-jalan lihat langsung kita mungkin nanti Mas Amin bisa Harap. apa ya, Mas. langsung lihat lapangan itu kan saya kira trip apa menarik ya biar kita sama-sama ya dan saya kira waktunya segera ini penting karena saya ini kan tadi kan disebut ada tujuh kali dari semua bilang darurat 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 artinya kan harus ada pengusian biar Mas A tidak hanya bisa berdoa saja sekarang ini itu kan juga <tulantik> <tulantik> <Ui>. <tulantik> langsung kualat ya Mas Supo ayo ah Ayo, cari cari malaikat sana. Aa, harus dungo toh ya bergerak loh ini. <laughs> mas Suko, saya ada satu hal yang gih, gih. kita nggak boleh ragu-ragu itu tentang keterpihakan. Ya, moga Mas. Mas, ya, mas. maksudnya gini loh, saya takut bahwa kita kehilangan keterpihakan akan pembelaan terhadap keselamatan warga sebenarnya dimandatkan oleh undang-undang. Jadi mungkin kalau secara eh, apa ya, sopan itu nggak bisa ditegakkan bangun keterpihakan kita terhadap upaya penelitian upaya eh, kebijakan politik yang terlihat pada warga ini kan jadi masalah yang kebetulan <tuh> saya di UPN yang yang di pinggiran dan di Durian eh, yang ikut eh, nongkrong di situ barangkali mungkin memang kita belum mencoba menegakkan keterbiakan ajak teman-teman secara advokasi yang baik. Jadi masalah kita biasanya di dalam kayak gini itu di, di urusan keragu-raguan berpihak. Ya mari kita semua itu jangan ragu-ragu berpihak untuk membela keselamatan, membela kebenaran. Kita berbeda pada beda warga. Nah, masing-masing bisa menempatkan diri di penanganan darurat, di perusahaan-perusahaan kejadian, mitigasi selama proses eh, berlangsung. Eh, jadi jangan sampai eh, kejadian ini hanya jadi tontonan aja gitu. Ya, pada posisi mana kita harus bekerja eh, paralel dilakukan mulai saat ini. Itu aja mas. Ini posisi betul. Saya kira nanti, tadi saya sudah kontak beberapa teman hukum, juga kedokteran, kesehatan masyarakat mungkin untuk melengkapi datanya Mas Haji, itu kan juga risikonya. Ada Pak Baju, udah muncul tampaknya dari PU, mungkin bisa ada pikiran-pikiran yang bisa kita memperkaya dan memperkuat langkah-langkah untuk menuju keadaan lebih baik. Bapak, silahkan mungkin ada yang disampaikan. Pak Terima kasih. Saya masih mengikuti Pak Yuko. tapi sambil saya ada kegiatan lain, tapi saya ikuti. Ini saya kok sepakat dengan eh, Pak dari SKK Migas, Pak Sangkan. Tinjauannya, buahnya ini. Tinjauannya itu, kajian-kajian itu memang harus dikuatkan. Kemudian, aturan-aturan legalitas yang kemarin itu, bahwa itu sudah diputuskan oleh DPR, umpamanya bahwa ini terkait bencana, sehingga semuanya kan mau ditarik ke pemerintah. Namun dengan adanya kajian-kajian ini, tinggal kita untuk memberanikan diri bahwa inilah benar kajian ini. Saya tidak menyatakan kajian ini tidak benar, benar. Cuman untuk memperkuat ini, pemerintah harus didorong ya. untuk menguatkan hal-hal tersebut. Ya. Karena jangan sampai nanti kita juga berbenturan dengan investor terkait nanti yang ahlinya Pak Sangkan ini. Pasti dia punya sudah punya apa legal legal secara hukum itu jangan sampai berbenturan dengan pemerintah. Karena apa-apa yang dulu mau persyaratan yang sudah dilakukan oleh pihak investor itu sudah dilaksanakan tanda kutip sudah dilaksanakan apakah semua apakah uh, sudah ditindaklanjuti terkait uh, pemenuhan terkait bencana sehingga kalau saya ingat dulu itu uh, sudah dibayar mungkin juga ada yang belum dibayar terkait infrastruktur yang rusak baik itu pemukiman terus kemudian kapan itu pernah juga dibahas terkait dengan yang perusahaan-perusahaan industri pabrik-pabrik itu ada sebagian yang belum di penuhi oleh, mau nyebut perusahaan boleh ya, enggak boleh ya, ini investor sebut, ini jangan sampai menjadi kita, apa yang sudah diputuskan akan berbenturan dengan pihak yang kewenangan pusat. Pemerintahan Jawa Timur ini kan, ini kalau SKK Migas ini, terkait Migas ini, ini kalau nggak salah ini proyek strategis nasional. Karena kebutuhan gas ini juga kebutuhan Bukan hanya kebutuhan Jawa Timur, ini juga kebutuhan gas eh, nasional. Mungkin ahlinya Pak Sangkan gas ini juga juga disalurkan ke PLN atau mungkin diekspor ke luar negeri. Ini jangan mengganggu eh, kepentingan kepentingan nasional. Saya kira itu mungkin harus banyak yang harus banyak ditinjau, banyak sekali yang harus ditinjau. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira ini bijak ya, Mas Baju. Apapun, kita kan satu sisi, bisa ya, harus ada keadilan. Tadi kan saya sebut keadilan, karena itu harus harus apa ya harus lebih intensif terutama soal karena saya kira pasti ada manfaat-manfaat lain tetapi jangan sampai manfaat itu juga kemudian merugikan di satu sisi itu yang saya kira menjadi penting. Pak Amin selalu pemilihan sidang mungkin Pak Amin ada ada gagasan lagi apakah kita akan terus apa terus diskusikan ini kelihatannya sudah merucut nanti memang kalau sudah cukup saya akan menyerahkan eh uh, pada Gus AA untuk menutup uh, diskusi ini mungkin masih ada tambahan Mas Amin saya boleh nambah Mas Uko oh monggo silakan 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 oh pandang ya. ya klarifikasi jadi ada dari Mas Alwi mengatakan jangan menyalahkan Lapindo seolah-olah Lapindo yang, Lapindo hanya kontraktor raja dan sebagainya. Mungkin jadi, sekarang jadi minarak lah ya. E, tadi Pak Baju juga nggak berani menyebutkan sampai nggak berani menyebutkan investor, cuman investor. Aja. Jadi, jadi kelihatan sekali bahwa kita ini sudah dicekam oleh politik sebenarnya, ya hmm. mau nggak mau gitu ya. Tapi saya bluntly aja saya katakan ya seperti Mas Eko Teguh Paripurno, kita harus jelas kok keperbiaan pada siapa sih. Semuanya masyarakat, pemerintah, semuanya. Kita harus adil sebagai saintis gitu. Dan saya klarifikasi, tidak ada yang menyalahkan Lapindo di sini. Cuman Lapindo sebentar. Sorry, sorry. Uh itu hanya jadi bagian dari itu hanya jadi bagian dari hipotesa-hipotesa uh, kan tadi itu tapi hipotesa itu nggak pernah dibuktikan dengan data migas itu poin saya jadi kita harus melibatkan bahkan saya nggak nggak bilang melibatkan lapindo skk migas dijen migas tolong dilibatkan bagaimana pertanggungjawaban mereka soal ini karena secara saintifik udah jelas kok badan geologi aja udah bilang bisa jadi di karena pengambilan fluida di dalam bumi jelas ada tetapi persyaratan ilmiah itu tidak secara seimbang diikuti oleh eh, eksperimen atau eh, apa, analisis sintesis saintifik yang memenuhi syarat dengan memasukkan data migas gitu ini aja jadi nggak ada yang nyalain Lapindo dalam hal ini Mas Alwi di, dikatakan bahwa ini proyek strategis. yang kedua adalah proyek strategis nasional ya salah satunya ini ini penting proyek apapun, strategis apapun, kalau cost and benefit analisisnya jauh lebih banyak apa namanya mudorotnya, ya mau strategis apapun masa sih mudorotnya lebih banyak. Jadi kita harus tinjau lagi itu. Makanya perlu yang tadi itu dikatakan. Makanya saya membahas di sini membawa data, angka, angkanya berapa sih yang didapat dari migas kalau benar strategis gitu ya. Dan kita bisa lihat Jawa Timur dapat berapa dari situ. Dan itu gasnya dikemanakan gitu. Jadi itu bisa dilacak lebih lanjut nantinya dan itu ya biasa saja kita membahas kayak gitu dan nantinya ya secara fair ya kalau ini benar strategis tapi ternyata ternyata merugikan bahkan bukan merugikan masyarakat aja merugikan pemerintahan negara gitu ya. Kenapa tidak gitu loh. Jadi hitam putih aja scientific begitu aja. Nanti terserah politik is politik ya sekali lagi. Bahkan ini aja kita udah masuk ke politik karena orang juga nggak berani menyebutkan siapa itu Lapindo apa sih. Tapi yang jelas di situ ada kok. Jadi menurut saya saya klarifikasi kita sebagai saintis udahlah hitam putih aja. Nanti politisi silahkan bermain apapun tapi masyarakat harus kita didik dan melek terhadap ilmu pengetahuan itu aja itu tanggung jawab moral saya kalau saya mati, saya nggak mengatakan scientific truth-nya kayak gini, gitu ya. Political truth-nya kayak gimana, terserah lah. Tapi masyarakat harus tahu scientific truth-nya. Terima kasih. Mas Sandang telah mengingatkan pada kita bahwa betapa pentingnya membuat keputusan yang berbasis data ilmiah Dan saya kira seorang apa, yang, yang saya kira berilmu, saya kira saya sepakat itu. Itu untuk membuat kita menjadi bagi siapapun, bagi masyarakat, negara, swasta, e, saintif dan juga alam itu yang penting. Saya tidak akan menyimpulkan karena saya berharap bahwa apa yang direkomendasikan salah satunya adalah apa ya pertemuan uh, yang segera kita lengkapi dengan data melibatkan migas macam-macam menjadi penting kita bantu pemerintah lokal uh, situasi yang telah sungguh-sungguh juga menjaga masyarakatnya. Nah uh, bapak ibu sekalian uh, saya sebagai orang yang belajar soal komunikasi publik hari ini memang kita era medsos. Saya berharap bahwa data-data yang ada di ruang ini kemudian tidak menjadi manipulatif yang kita sebarkan sepenggal-penggal ini berbahaya sekali karena jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari mengeruhkan uh, suasana yang ada di medsos sana ini persoalan berat tapi kalau nanti persoalan dipotong menjadi receh akan menjadi basah dan becek terima kasih atas atensi dan kesungguhan anda saya yakin bahwa uh, apa ya di hari yang libur ini uh, anda sudah membawa uh, apa ya seperti kata mas Anang, kita ini kalau mati sudah membuatkan legasi dengan jalur kebenaran. saya kembalikan kepada uh, pak Mas AA untuk menutup ini dan mendoakan semoga kita sehat semua dan segera Mas AA nanti kami uh, dari pusat uh, studi transformasi Trans Trans sosial akan melengkapi timnya ITS khususnya untuk kesehatan masyarakat dan uh, sosial saya kira sehingga datanya Mas Haji semakin lengkap dan semua ya. saya kembalikan pada Mas AA dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Suko sudah uh, memandu jalannya diskusi ini sehingga meskipun sakjane panas, tapi terasa adem-adem saja. <laughs> sakjane jadi tapi banyak, panas. <laughs> ini kan harus dingin. Iya, <laughs> betul, sebenarnya banyak yang ingin dimuntahkan, tapi ya, 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 karena ya. Mas Suko dengan banyak guyonannya itu uh, bisa terdam, tapi tentu ini tidak akan mengurangi semangat uh, kita semua untuk membongkar uh, fakta ini. Se terang-terangnya, sehingga masyarakat tidak merasa dibodohi dan kita juga tidak terima kalau kemudian seperti yang disampaikan Mas Eko Teguh, eh, orang lain yang berulah tapi warga yang suruh menanggung biaya perbaikannya. Saya pikir itu tidak adil. Dan eh, saya kira diskusi ini memang tidak akan berakhir hari ini. Kita akan terus bergulir dan mungkin tuan rumahnya bisa bergantian. Tapi yang pasti Gus Durian peduli ingin menegaskan bahwa kami akan berada di barisan paling terdepan untuk uh, membela warga terdampak di Sidoarjo. Jadi kalau hari ini kita bisa bersepakat bahwa uh, ini adalah awal untuk bergerak bersama, berkolaborasi bersama, maka kami orang pertama yang akan mengacung untuk uh, ikut dalam barisan tersebut. Ya, saya kira tapi saya akan protes kalau masa berada di depan. Ya harus di depan, di tengah, di belakang, di pinggir gitu nah, sampai. Komplet. Ngarep kene ning buri ku sampe mlayu kene digebuki cilok. Kudu gitu. gitu. <laughs> ada di mana-mana, walaupun nah, tidak ke mana-mana. Oke, terima kasih sekali lagi untuk uh, dua guru saya, Mas Andang dan Pak Ete Paripurno dan uh, sesepuh kita Pak Amin Widodo dan tiga narasumber yang luar biasa, Mas Aji, Mbak Nur Laila, dan Mas Indra. Insya Allah ilmu yang sudah dibagikan hari ini akan menjadi amal jariah. Dan tentu kami sangat berharap uh, Pak Insinyur Baju untuk menyampaikan semua rekomendasi dari forum ini kepada Gubernur Jawa Timur, Bukhobifa, dan kami eh, di Gus Durian, eh, juga Bu Hovifah adalah juga santri dari almarhum Gus Dur yang memegang teguh eh, kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah kebijakan seorang pemimpin itu dilihat dari tingkat kemaslahatannya tingkat kemanfaatannya terhadap masyarakat saya pikir itu yang eh, bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf semoga kita bisa terus uh, berkolaborasi untuk membangun sesuatu yang lebih baik di Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, ini dari Geofisika. Ada yang dibagi apa enggak? di Biasanya ada kaos. <laughs> Sertifikat. Oh, tak bikin kaos. Kopi, Tertifikat Pak Wih. gambar kaos. Ada. Baik kalau ada ya sudah kita tutup dan terima kasih sekali kepada semuanya yang telah berpartisipasi pada sore hari ini. Jadi ini saya menyebutnya pada Pak Suko pada waktu ini ini kita ini watul jadi. kepada pemerintah kepada provinsi seperti yang dilakukan yang sudah sudah. Jadi harapannya ada tindakan segera. Baik, mungkin cukup sekian. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Lun, semuanya. Apa mau foto bersama? Boleh, boleh. Boleh foto bersama, host. Siap, ya, amin. Ya. Silahkan memunculkan. silakan tersenyum. <laughs> Mas Gio panas. lah kurang <laughs> ya. ya, kurang, 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 kurang. Terus. Oke, okay, malah mentolok pengen kursi saya nanti anu, Pak. Tuh baru ngopi. Itu Mbak Nur Laila ya memang pamer batu, ora pamer lagi. Iya. Ben pinter. Oh, SOP ini ring anu Kurang unggah sim. Ah, begitu. Oke, okay. kulino apa? Sudah. Kebesi kan kulino anu. Ya, saya izin ambil gambar, Bapak-Ibu. Untuk halaman okay, ya. pertama pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak. Nanti file ada di websitenya Geofisika. Nanti saya kita masukkan. Amin. Saya segera ketemu Mas Haji. Pak Nur nanti saya hubungkan. Ini penting. Data-datanya. Siap. Hmm. Ini lagi bagian... Baru saja dilantik jadi Menteri Komunikasi ya? Siapa? Eh, Pak Sukoh. <laughs>